Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Bersempena dengan sambutan Hari Orang Asli Sedunia yang disambut pada 9 Ogos baru-baru ini, kita webinar Tuninipot membawakan citra masyarakat orang asli. Webinar ini merupakan satu anjuran bersama Pusat Komuniti dan Kelestarian Universiti Melaya, UMKES, Pusat Kecemerlangan Pedagogi Peribumi Kebangsaan, Institut Pendidikan Guru, Kampus Tengku Ampuan Afzan Pahang, membawakan satu edisi pertama dalam Bedah Sewang Citra Masyarakat Orang Asli. Kita bawakan panel-panel yang hebat, yang masyarakat orang asli itu sendiri yang akan bercerita. Cerita tentang Sewang dan apakah yang berada di sebalik tradisi tersebut. Rata-rata masyarakat dan generasi hari ini kadangkala keliru. Kita dapati ada yang menyatakan kenapa perlunya Sewang? Adakah ianya masih relevan dalam dunia hari ini? Adakah Sewang itu hanya satu bentuk hiburan yang ada? Kata orang macam satu bentuk genre music yang hari ini. So hari ini kita ada panel-panel yang hebat yang terdiri daripada Encik Mahat China, merupakan pesara penyiaran Asyik FM yang akan membicarakan tentang citra masyarakat orang asli. Panel kedua, Encik Achum Luji, merupakan seorang pesara kerajaan dan aktif dalam dalam pendidikan dan juga dalam memajukan masyarakat orang asli, terutamanya dalam melestarikan budaya dan seni tradisi masyarakat orang asli. Seterusnya kita ada panel ketiga, Encik Kamil Alang, bukan calang-calang, yang ini sentiasa kita dengar. Siapa yang mengikuti Radio Asyik FM, tidak kurang juga sentiasa akan kedengaran. Siapakah lagi kalau bukan Encik Kamil Alang yang akan menceritakan juga tentang Sewang. Apakah Sewang? Dan tidak asing lagi panel yang keempat kita pada hari ini, Dr. Amnuddin Muhammad, merupakan Ketua Pusat Kecemerlangan Pedagogi Peribumi Kebangsaan IPG Tengku Ampuan Afzan Lipis Pahang. Hari ini kita akan membawakan citra di sebalik lagu Sewang, tarian Sewang yang saya rasa selama ini rata-rata yang masih keliru, terutamanya generasi hari ini yang kadangkala tidak tahu dari mana asal-usulnya, dari mana cerita yang berada di sebaliknya. Maka bersama saya tidak asing lagi moderator bersama Dr. Fauzi Hassan yang merupakan Ketua Unit Dokumentasi dan Penataraan. Saya rasa eloklah kiranya Dr. Fauzi mula memperkenalkan biodata setiap ahli panel kita pada petang ini. Persilakan Dr. Fauzi. Terima kasih kepada sahabat saya Dr. Muhammad Nazri dari PM. Semoga Dr. sihat. Assalamualaikum, selamat petang dan salam sejahtera kepada semua para hadirin, tuan-tuan dan puan-puan, saudara-saudari, khususnya kepada semua ahli panel pada petang ini. Semoga semua ada keadaan yang sihat dan sejahtera untuk kita meneruskan program kita pada petang ini, iaitu berkaitan dengan Bedah Sewang. Ya. Sebelum kita memulakan program kita dengan lebih dalam, saya terlebih dahulu ingin memperkenalkan empat orang panel yang diundang secara khas untuk membedah, untuk membicarakan tentang Sewang pada petang ini. Panel pertama kita ialah Pak Achum, ya, Encik Achum. Encik Achum ni merupakan seorang yang begitu terkenal di Kualipus ini. Kalau sebut nama Pak Achum ni semua kenal, ya, berkaitan dengan beliau yang sangat arif dan sering menjadi pakar rujuk kepada pelajar, kepada pesyarah dan juga individu pihak-pihak tertentu yang ingin mengetahui tentang orang asli. Untuk panel pertama kita, Si Achum atau Pak Achum lah kita panggil dia, Pak Achum Luji, sekarang ini berusia 72 tahun. Sekarang meletak di Kampung Kelakar, Kuala Lipis, dan beliau merupakan suku kaum Semai, itu Semai Pahang. Dari segi pendidikan, Encik Achum ni merupakan seorang yang berpendidikan peringkat SRP, itu Sejen Rendah Pelajaran, pada tahun 1968. Ya, Pak Achum? Ya. Yeah. Dan kini beliau merupakan seorang pesara. Sebelum pesara, beliau pernah bertugas di bahagian dan juga di beberapa tempat yang
yang agak baik ya sebagai seorang pejabat awam, iaitu bertugas di JAKUA selama lebih kurang 6 tahun dari tahun 1969 hingga 1975 tahun. Kemudian bekerja di Jabatan Penyiaran RPM dari tahun 1975 hingga 2005, hampir 30 tahun ya Pak Acong berkhidmat di RPM. Seterusnya dari segi sumbangan, sebagaimana saya katakan tadi, Pak Acong ni banyak memberi sumbangan bukan sahaja kepada pihak pihak luar tapi juga kepada masyarakat asli khususnya di negeri Pahang dan Kualipis khususnya. Di mana antara sumbangan Pak Acong ini, pertama dari segi memberi sumbangan dalam penubuhan Persatuan Orang Asli Semenanjung Malaysia iaitu PO. Kemudian bersama terlibat dalam penubuhan Koperasi Kijang Emas di Gombak dan juga Syarikat Asli Kraft Sdn Bhd serta Puan Market Kuala Lumpur, dan juga terlibat dalam penubuhan UMNO, cawangan UMNO di Batu 12 Gombak. Selepas itu beliau balik kampung dan kini dah berletak di kampung untuk memberi motivasi dan juga sentiasa diundang untuk menyampaikan ceramah kepada masyarakat asli khususnya kaum belia. Itu berkaitan Pak Acong. Sesungguhnya kepada panel kita yang kedua iaitu Encik Mahat di China, ya jauh, ya dah jauh ni dari Perak ya. Encik Mahat, apa khabar? Sekiranya Encik Mahat ada yang mungkin masalah lain mungkin Encik Mahat bin Acik bin Encik Mahat anak dari China ni sekarang ini menetap di Damansara bersama Perdana di Selangor Darul Ihsan. Bila kini meresmi tugas di Kejaya, dia merupakan pesara juga yang pernah bertugas di Jabatan Penyiaran Malaysia. Dan selain itu, sebelum pesara itu, beliau bertugas di bahagian juri hebat rancangan radio, penulis skrip drama radio serta penyampai berita radio di Jabatan Penyiaran. Ya. Khususnya kepada penerima kita itu Cik Kamil. Dari Perak ini ada sewa kami berada ini dan juga merupakan penerbit rancangan radio Asyik FM dan bagian dan Pak kita Lencik Sinonim di bahagian di Kedama Ta'ami ini begitu sinonim dengan pendidikan atau berkaitan dengan masyarakat asli khususnya kepada guru dan juga anak-anak orang asli di Ipis serta di beberapa negeri lah di Semenanjung Malaysia ini. Cik Amik dan Ta'ami ini berasal dari Pemeluh, Pahang dan merupakan seorang yang sudah berkeluarga lah ya. Dan kini sudah berdatuk. Cuma datuk yang lain tak dapat lagi tu. Di sini pendidikan, Petamin mendapat pendidikan ijazah secara muda dalam bidang pengajian Melayu, Universiti Melaya. Seterusnya melanjutkan pengajian di peringkat sarjana juga dalam bidang pengajian Melayu di Universiti Melaya. Seterusnya melanjutkan pengajian di peringkat Dr. Falsafah di Universiti Kebangsaan Malaysia di bahagian Development and Development Lestari. Ya. Di segi kerjaya dan jawatan, Dr. Amin sekarang ini merupakan ketua unit di Pusat Pedagogi, Pusat Kecemerlangan Pedagogi Perubahan Kebangsaan, IPG Kampus Tuan Abdul Azhar. Selain itu, Dr. Amin juga merupakan pensyarah akademik yang mengajar Bahasa Melayu di IPG Kampus Tuan Abdul Azhar. Dan dia juga merupakan pesyarah cemerlang dan juga pesyarah kanan, terbanyak ya
dia punya jawatan atau gelaran. Sisi sumbangan di kepakaran, Dr. Amir ini merupakan individu ataupun seorang yang penting dalam membangunkan ya pendidikan untuk anak-anak rasli, sehingga beliau sering menjadi pakar rujuk bukan sahaja di tingkat IPGM tetapi di tingkat Kementerian Pendidikan dan juga di JAKUA sendiri khususnya. Jadi bila selain itu, Dr. Amin juga banyak buat kajian dan inovasi berkaitan dengan pendidikan untuk anak-anak rasli, dan dia membentangkan banyak kajian di tingkat IPG, kebangsaan dan juga di tingkat antarabangsa. Itulah berkaitan dengan latar belakang para panel kita yang akan mengupas tentang bedah sewang pada petang ini. Untuk itu saya serahkan kembali kepada sahabat saya Dr. Muhammad Nazri untuk perbincangan seterusnya. Dipersilakan Dr. Okey, terima kasih Dr. Fauzi. Secara ringkas view data, dan tanpa melengahkan masa lagi, kita elok baiknya kita pergi kepada pusingan pertama. Okey, bersama ahli panel terus. Dah panjang moderator bercakap. Ada baiknya jika kita terus pergi untuk menyelongkar. Okey, dalam pusingan pertama ini setiap ahli panel diberi masa antara 10 ke 12 minit untuk menghurai dan berhujah ataupun bercerita tentang bedah sewang citra dalam masyarakat orang asli. Kita mulakan dengan Dr. Amin. Okey, Dr. Amin selaku Ketua Pusat Pedagogi Peribumi. Jika kita selongkar akar umbi tentang sewang, kita dapati bahawa sewang ini dalam konteks citra bukan sahaja mengungkap satu simbolisme masyarakat orang asli, tetapi ia juga mengangkat satu nilai jati diri masyarakat, kepribadian masyarakat orang asli itu sendiri. Bagaimana pandangan doktor terhadap kenyataan ini? Dipersilakan doktor. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator Dr. Nazri, Dr. Neha dan juga Dr. Fauzi serta barisan ahli panel yang saya hormati, Acom, Pak Mahat dan juga saudara Kamil Alang. Alhamdulillah, syukur kita kepada Ilahi kerana pada petang ini kita berikan satu kesempatan untuk kita membicarakan, untuk kita melestarikan satu budaya yang berkaitan dengan sewang. Dan sudah tentu saya teringat pada kata-kata, ya, pada kata-kata, bangsa yang berjaya ialah bangsa yang sentiasa mengingat akan bahasa dan budayanya. Itu dia punya mukadimah awalnya. Dan sudah tentu dalam hal ini, ya, bila kita membicarakan mengenai sewang, lanjutan daripada pembicaraan terdahulu, pertama sekali kita harus berbangga. Ya, kita harus berbangga kerana kita mempunyai sejarah kita dalam kalangan masyarakat orang asli yang kita katakan mempunyai satu kesenian, iaitu sewang. Baik, bila dikatakan sewang itu, mungkin barangkali kalau kita merujuk kepada negara luar, sebagai itu contoh di Australia, ya, masyarakat Aborigin di sana mempunyai tarian Tiwi. Begitu juga di Maori, ya, mereka juga mempunyai tarian Hakka dan sebagainya. Tetapi kita berbangga kerana kita mempunyai sewang, dan sudah tentu sewang itu kalau kita detailkan, ia melibatkan dari segi deteksi, amatan ataupun dari segi identifikasi, kemudian dari segi analisis. Tetapi dalam konteks perbincangan hari ini, saya membicarakan mengenai nilai. Baik, bila kita katakan soal nilai itu untuk makluman pengurusi, ya, nilai itu sudah tentu dia titisan daripada budaya. Ya, budaya itu kita katakan sebagai satu adat resam, ya, adat resam, pakaian dan sebagainya. Tetapi nilai ataupun nilai dan norma itu dia lebihkan kepada perbuatan. Baik. Dalam soal ini, ya, dalam soal ini apabila kita katakan berkaitan dengan nilai, sudah tentu sewang itu harus dilihat bukan sahaja, bukannya sebagai satu hiburan, tetapi ianya lebih kepada nilai bagaimana ia memberikan satu gambaran ataupun pancaran minda yang lahir daripada dalaman. Ya, kita katakan sebagai kekuatan willpower masyarakat OA kita yang perlu kita banggakan dalam konteks asimilasi, akumulasi dan sebagainya. Baik,
Dari segi nilai, yang pertama saya menyentuh dari segi nilai pematuhan, dan sudah tentu nilai pematuhan ini apabila kita membicarakan menginsewang, ya, sudah tentu yang pertama sekalinya dia mempunyai tata cara, ya, ataupun prinsipnya bagaimana sewang itu dilakukan, bagaimana sewang itu dilaksanakan. Sudah tentu ianya dilaksanakan oleh orang-orang yang tentu yang mempunyai stratifikasi sosial dalam masyarakat orang asli, iaitu dia ketuai oleh Tok Halak. Ya, Tok Halak berperanan dalam mengendalikan upacara, dalam mengendalikan adat-adat yang tentu, adat istiadat tentu. Walaupun walaupun kita katakan ianya berbentuk contemporary, tetapi dalam hal ini Tok Halak itu memainkan peranan yang sangat penting, kerana Tok Halak itu mempunyai hubungan secara langsung dengan kuasa-kuasa supernatural. Baik. Kemudian dari segi tata cara penggunaan sewang itu sendiri. Sebab ya, sebelum melaksanakan sewang itu sudah tentu adanya tata cara. Tata cara yang kita katakan mungkin barangkali Pak Mahat, Pak Chong boleh menyatakan diistilahkan sebagai tengah. Tengah ni maksudnya kalau kita ni beginilah contohnya, dia ada satu suara, ya, satu suara yang kita katakan memastikan bahawa acara itu ataupun kita katakan majlis itu akan bermula. Contohnya kita katakan intro, tetapi dalam sewang juga dia ada intronya, tapi dengan cara yang tersendiri. Ya. Dan intro itu untuk makluman doktor bukan sahaja menandakan majlis akan bermula, tetapi intro itu juga untuk membuang gemuruh, ya, gemuruh kepada Tok Halak. Selain daripada kita katakan menguji suaranya. Jadi insyaAllah yang tu barangkali Pak Acom akan memulakan sebentar lagi lah. Baik. Kemudian dari segi kita katakan pematuhan, nilai pematuhan dari segi pemilihan, pemilihan kayu dan sebagainya, pemilihan tumbuh-tumbuhan yang kita katakan mempunyai bau-bauan yang menarik, bau-bauan yang harum, ya. Dan ini secara langsung nilainya ialah, nilainya mewujudkan satu perasaan yang harmonis antara masyarakat kita dengan tumbuh-tumbuhan, ya, tumbuh-tumbuhan. Dan kemudian bilakah dilaksanakan? Inilah yang dikatakan ketertiban. Tertib itu berdasarkan kepada bila dilaksanakan sewang. Menurut masyarakat OA belah Kuala Lipis, ya, bagaimana telah saya bincangkan dengan Pak Chong, biasanya sewang ini dilaksanakan pada waktu malam, ya. Tidak dilaksanakan pada waktu siang. Pasal apa? Sebab yang pertamanya, bila dilaksanakan waktu siang, ianya mengganggu, ya, mengganggu individu lain yang sedang membuat kerja. Ini dia punya nilainya, ya, nilainya. Kemudian kita lihat dari segi nilai penghargaan. Yang tadi lebih kepada nilai pematuhan, nilai penghargaan. Maksudnya masyarakat OA kita, mereka mempercayai adanya Tuhan, adanya kuasa supernatural. Contoh, percayaan kepada Nyenam, kepercayaan kepada malaikat. Kemudian nyani ini pula dia berdamping dengan manusia, ya. Dia boleh membantu ke arah kehidupan yang baik. Nyani ini juga boleh boleh membawa kepada sesuatu yang kurang baik sekiranya manusia itu melanggar tata cara yang telah ditetapkan. Jadi penghargaan di sini ialah dia harus diwujudkan secara telus dan tulus, ya. Secara telus dan tulus ini kita katakan bagaimana mereka laksanakan sesuatu majlis itu mestilah mendapat perkenan kuasa supernatural ini, ya. Dan jikanya dilanggar dia punya tata cara itu, ya, sudah tentu ini akan mendapat celau dan sebagainya. Maka dalam konteks penghargaan ini sudah tentu dilaksanakan sewang, ya, sebagai tanda terima kasih kepada kuasa supernatural ini tadi. Baik. Kemudian kita lihat pula kepada nilai penghormatan. Nilai penghormatan, ya, dilaksanakan sebagai contohnya kehadiran tetamu. Itu sudah tentu dilaksanakan sewang yang berbentuk contemporary.
dia tidak laksanakan sewang-sewang yang berbentuk perubatan dan sebagainya. Kerana sewang berbentuk perubatan ini ialah sewang yang kita katakan dari segi diksi, dari segi pemilihan kata-katanya ialah bersifat sakral, ya, ataupun bersifat suci. Ya, dan itu sudah tentu ianya lebih kepada perubatan dan perubatan. Kemudian kita lihat segi penghormatan. Maksudnya jika ada kematian, ada tempoh pantang tertentu, mereka merayakan apa yang dikatakan sebagai penghormatan, ternamuh. Ternamuh ini kita katakan penutup pantang kematian. Baik, dalam soal ini, nilai yang terkandung ialah yang telah pergi, ya, yang telah pergi maksudnya tetap diingati. Maksudnya kematian, ya, yang telah pergi tetap diingati, tetapi pada masa yang sama, keluarga yang hidup harus meneruskan kehidupan. Itu dilaksanakan sewang ternamuh. Dan sewang ternamuh ini sudah tentu ianya juga memberikan satu dimensi, satu pengharapan, satu pengharapan kepada masyarakat OA kita bahawa yang hidup ini perlu meneruskan kehidupan. Meneruskan kehidupan, meningkatkan kehidupan dan sebagainya. Jadi dalam hal ini juga perlu ada nilai-nilai penghormatannya. Kemudian kita katakan nilai kesyukuran. Nilai kesyukuran ini untuk maklumat doktor, ya. Yang pertamanya mengucapkan syukur atas dapat hasil yang berlipat ganda dalam hasil padi huma, ya. Dalam begitu juga dalam kita katakan buah tampuinya, kemudian dalam marek kita kata pun tangkap ikan. Tangkap ikan ni maksudnya ada satu majlis diadakan, ya, untuk maklumat doktor, ya. Marek ini mereka beramai-ramai menangkap ikan dan bersyukur atas hasil tangkapan ikan itu yang dikongsi bersama-sama. Dan sudah tentu dalam hal ini nilai keakraban itu dapat dilihat. Dan pada masa yang sama, ya, semana yang Dan maklumkan tadi, berkaitan dengan nilai kesyukuran ataupun penghormatan tadi, ya, saya lupa, maksudnya kepada yang laksanakan sewang ternamuh tadi, ini juga merupakan satu penghargaan, pengharapan kepada janda, ya, janda ataupun kepada keluarga yang telah meninggal itu bahawa mereka ini sebenarnya dihargai. Maksud walaupun saudara mara telah meninggal dunia, tapi yang ada ini tetap menghargai yang hidup sebagai satu kelompok keakraban, satu kelompok kekitaan dengan spirit dekop dan sebagainya. Kemudian kita lihat lagi bagaimana dari segi laksanakan sewang itu, ya. Dalam sewang itu sudah tentu pengharapan dia memohon kesihatan yang baik. Memohon kesihatan yang baik kepada kuasa supernatural, dan pada masa sama mereka berada dalam balai sewang itu memohon, ya, memohon kepada kuasa supernatural ataupun memohon kepada Tuhan supaya diberikan kesembuhan kepada pesakit ini. Dan saya fikir inilah antara nilai-nilai, ya, nilai-nilai yang terkandung dalam sewang itu. Dan barangkali banyak lagi, cuma apa yang kita harapkan ialah nilai ini sebenarnya merupakan satu cerminan, cerminan yang merangsang tindakan yang menggerakkan perubahan. Kita tidak menolak perubahan, kita tidak menolak kemajuan, tetapi nilai ini sebenarnya harus berkembang dalam akal budi, hati budi masyarakat orang asli kita. Sekian, doktor, terima kasih. Okay. Terima kasih kepada Tami, ya, telah menjelaskan kepada kita berkaitan dengan simbolisme masyarakat asli yang berkaitan dengan nilai dan jati diri dalam sewang, ya. Sebagaimana yang telah diungkapkan tadi, menjelaskan bagaimana sewang ini mempunyai satu nilai yang menjadi menjadi seni yang akan mengangkat jati diri masyarakat orang asli. Seterusnya pada hadirin, kita pergi kepada Cik Mahat. Cik Mahat, ya. Cik Mahat. Cuba sihat. Nampak macam ceria. Nampak ceria bagi petang ni. Ada macam mana tu? Saya tak dengar tadi beberapa perkara yang dilontarkan untuk saya. Belum tanya lagi, cuma bertanya lagi. Baru kita baru apa tu nak
kita khabar baru. Cuba hak. Cuba hak ke? Ya. Di rumah ke tu? Di rumah. Di rumah. Okey. Begini Cik Mahat ya. Ya. Kita hari ini tentang tadi tentang simbolisme dalam dalam mengungkapkan nilai di jati diri. Jadi boleh Cik Mahat jelaskan tentang tentang lagu Sewang ni. Ya, bagaimana Pak Mahat melihat citra tentang pemilihan kata atau lirik dalam Sewang yang mengungkapkan tentang simbol, pengharapan, penghargaan dan kesyukuran. Bagaimana aspek tersebut diungkapkan dalam lagu Sewang? Saya rasa dok berbalik pada Dr. Amin tadi ya. Saya rasa amat menarik ya. Semuanya meletak pengharapan ya kepada yang si Tok Halak tu lah ya. Ini cerita yang paling mudah lah ya. Tok Halak yang besar harapan dia. Kalau dalam jenulak ya, saya difahamkan jenulak ya, dalam bahasa Melayunya Sewang, dalam bahasa Malaysianya, apakah Sewang tu bahasa Malaysia ataupun bahasa orang Semai pun kita tidak faham bila orang Semai menggunakan perkataan Sewang. Tetapi hari ini bila sebut saja Sewang, kita pun tahu oh, yang naik di pentas tu, yang menari-nari itu, itulah Sewang. Aha, ini dan dalam masyarakat orang Semai tidak banyak genrenya. Ada dua tiga saja kalau tidak silap saya. Sewang menyambut tetamu, Sewang tenamoh seperti Dr. Amin maklumkan tadi, dan Sewang kebut. Untuk ni apa kata ya, kalau pemilih untuk petang ni saya nak bercakap sikit tentang contoh perman jenolak cadak ya. Cadak juga satu jenolak bentuk kebut sebenarnya ya. Cadak dalam genre kebut ataupun sewang gelap ya, untuk tujuan penyembuhan ataupun berubat ya. Jadi saya cuma ada satu saja yang saya simpan di sini dari seorang Tok Bomoh ataupun pawang ya, dari kampung orang asli mana ya, Bekau ya, Perak ya. Memang dia agak menarik dia punya diksi permannya ataupun seni kata-seni katanya. Contohnya ya, kalau dia, oleh sebab saya tadi ingat tadi saya dapat live menggunakan laptop, ataupun oleh sebab tak dapat, jadi saya terpaksa membaca lah nampaknya dia punya perman tu ya. Permannya dalam bahasa Semai. Semai dimelayukan, Melayu disemaikan bagi saya. Contohnya, jangan bagi weh selayu dan selayu ya. Semangat dan mangat weh, semayang dan mayang, dayang pun tujuh weh. Wah, semua perkataan weh sebagai orang Semai Perak yang bersewang ni ya, yang mengubat orang tengah sakit. Dan saya dipahamkan ya, Sewang ni dirakam oleh mendiang Buda Hasan Hitam ya. Dia juga seorang kiranya ketua saya juga lah dulu ya, bos saya, ex-bos saya dah meninggal ya. Dayang pun lapan, dayang tujuh kali berjalan dalam bumi. Saya melihat perkataan itu amat amat menarik bagi saya. Liriknya amat menarik ya. Dia kata tujuh kali berjalan dalam bumi weh, minta sila weh raja di ngulu. Di ngulu maksudnya keramat di sebelah ulu. Orang asli percaya pada keramat ya. Marilah tuan weh, marilah nyawa, marilah kita weh bersama dan sama di dalam pun balai. Oh, ini menarik bagi saya. Dan di dalam pun diri, dia kata diri Tok Halak itu sendiri ya. Tujuhlah suak, tujuhlah permatang, tujuhlah lurah, gunung kubilang, minta tenung di dalam pun balai. Balai maksud dia, kalau kita lihat pada jenolak kebut itu sendiri yang berkebut tu ya. Tok Halak biasanya dia orang akan membina jermun.
ataupun rumah di tengah, di dalam rumah ya, dia dalam konsepnya membawa membawa hutan itu ke dalam rumah bagi saya. Dia punya gunik tu datang, dia punya anak hiang dia tu datang masuk bersama-sama, melihat bersama-sama, melihat orang yang sakit itu. Bukan saja melihat ya, kalau boleh dia akan mengubat orang sakit itu. Banyak sewang yang menarik di kalangan orang asli ya, kerana saya juga terlibat dulu dalam ketika bertugas dengan radio ya, menyiarkan lagu-lagu sewang ya. Memang amat menarik lah dia punya perman tu, ada yang kita faham, ada yang tidak kita faham ya. Kalau sewang yang kita lihat pada hari ini kebanyakannya yang telah bentuk contemporary ya, kebanyakan anak-anak muda, orang muda yang berpelajaran yang mengambil bahagiannya. Maka seni katanya ataupun permannya mudah dipahami. Tetapi kalau perman, kalau sewang itu dari kumpulan mereka yang dah berumur, yang dah lanjut sikit umurnya, yang macam kita juga yang dah senja begini, mungkin perman tu agak payah kita nak faham. Lagipun kalau perman itu menyentuh tentang yang berkebut tadi, yang berubat tadi, yang pengharapannya untuk supaya orang akan sembuh dari sewang itu, memang payah, memang sukar untuk dipahami. Hanya mereka yang berilmu saja mungkin ya, yang hanya tok halak mungkin memahami ya. Saya rasa itu saja yang dapat saya kongsi, kerana saya gagap petang ni rasa melihat yang hadir depan saya semuanya hebat-hebat belaka. Okey, itu saja dari saya. Terutama sekali adanya Tok Acum. Saudara Kamil, semuanya saya kenal belaka tu. Hebat, terima kasih dari saya. Itu saja yang dapat saya nak cuba susun semula apa yang saya fikir nak sampaikan sebentar lagi. Okey, terima kasih Cik Mahat. Sebenarnya dalam konteks ni dah banyak tadi Cik Mahat kongsikan, cuma kita boleh tenang sepetang ni lebih kepada kongsi-kongsi, kita sembang-sembang. Okey, tadi kita dah berbicara dengan Cik Mahat secara tidak langsung telah mengungkap apakah pemilihan kata, lirik yang berada di sebalik citra, dan ramai yang menyatakan bahawa bila sebut sewang, ramai yang akan menjurus kepada pengubatan. Okey, ni akan pergi menyentuh tentang itu adalah satu pengubatan. Jadi apa kata kita pergi kepada panel kita yang ketiga, Pak Acom Luji. Okey, orang yang aktif dalam sewang, saya tak rasa ia hanya kepada satu sifat sahaja, atau kalau generasi muda hari ini nampak sewang itu sebagai satu bentuk hiburan yang mana ada di mana-mana, tetapi sebenarnya citra dan naratif dalam sewang itu sepatutnya difahami. Ini sepatutnya kita fahami. Okey, sudah tentu bagi pihak Pak Acong, dalam lagu sewang itu ada makna yang bukan sahaja merupakan pengucapan yang suci sifatnya. Okey, yang kita rasakan sangat tinggi nilainya yang diungkap di sebalik setiap satu lagu sewang itu sendiri. Bagaimana Pak Acom melihat citra persembahan sewang ini diatur bagi menampakkan hubungan yang harmonis dan tata pelaksanaannya? Sebab nampak setiap satu persembahan sewang itu sangat teratur, baik dari segi muzik, kata-kata, sehinggalah kepada rentak dan persembahannya. Bagaimana Pak Acom yang terlibat aktif dalam ini melihat bahawa adanya harmonis antara semua itu yang menjadikan ia satu persembahan yang mengungkap pelbagai rahsia di sebaliknya. Disilakan Pak Acom. Terima kasih Dr. Muhammad Nasri ya. Dan seperti yang saya nyatakan pekat awal tadi, terlebih dahulu saya mengucapkan salam sejahtera. Selamat datang kepada semua yang hadir, terutama ada panel yang saya kenali. Dan sekali lagi saya
ingin lepaskan ucapan terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan secara sabas dan tahniah kepada pihak Universiti Melaya serta IPG Tengku Apasan di Lipis kerana mengadakan program ini. Sekurang-kurang dapat memberi peluang. Sebab di antara saya selalu cakap kerarakan di antara orang asli tak maju ada 9 perkara. Kuasa, ilmu, duit. Yang kedua, kuat bergantung, bermanja, minta-minta. Dan yang akhir, tak diberi peluang, Jadi hari ini peluang itu tak diberi kepada kami. Terima kasih. Okey, tentang persoalan apa yang dibangkit atau diutarakan oleh Dr. Fauzi. Boleh saya nak buka? Pada saya? Saya anggap sewa merupakan satu ada gangguan satu taman. Saya anggap taman umpama satu taman kayangan dan satu taman yang ada realiti. Maksud saya di sini dari segi mesej dan mesej dan juga tujuan sewang ni dari segi moral ni pada saya satu kesepaduan, satu kesepakatan, satu gotong royong, satu keramaian yang penuh dengan harmoni. Contoh yang paling nyata sekali, orang asli bukan ada tempat beriadah ya, ataupun tempat ada kampung, ada masjid sebagainya. Jadi melalui sewang ni lah, diorang beri satu harapan. Mengharap ataupun menumpu perhatian seolah-olah dia ni akan menyelesaikan masalah. Saya akan melalui taman ni lah, diorang duduk ramai-ramai, kira perempuan lelaki sebagainya, sama ada. Seperti yang dinyatakan tadi, maknanya konsep sewang tu tidak jelas. Kalau kita baca, kita selidiki secara halus, tidak jelas. Kalau kebun, dalam bahasa semai, sewang ni dianggap satu upacara, satu majlis. Contoh ya. Kalau di luar, bila sebut sewang, orang andai, masyarakat mengandai hanya hiburan macam disebutkan. Tak, tak boleh. Yang keduanya sebagai hiburan dan sebagai main-main. Untuk main-main lah. Bukan untuk tempat nak luahkan satu perasaan dan sebagainya. Sedangkan dari segi istilah orang kalau semai pahang, makna sewang disamakan kebun yang disebutkan oleh Saudara Mahat. Kebun ni merangkumi tiga elemen iaitu tarian, nyanyian dan muzik. Dalam ketiga-tiga elemen ini mempunyai mesej tersendiri. Maknanya orang berjolak ni dengan seni kata atau perniman dia dan orang centeng ni dengan dia punya muziknya, iramanya, dia mempunyai mesej tersendiri. Dan begitu juga dengan tarian. Tarian ni yang kita tengok hanya tarian yang kalau kedudukan sekarang kita saya tengok tak ada dalam tarian yang saya pernah tengok masa kecil-kecil tu dah tidak ada. Jadi satu lorong aja, satu style dia menari. Kalau ikut dari segi sejarahnya, dari segi akar umbi yang sebenar, bukan itu. Jadi benda ni lah sebab saya kata dia kalau boleh usaha yang dibuat oleh Semenaya dan juga ITG ni kita kaji semula. Kita kaji semula sebagai satu hasanah untuk ditulis, untuk diperbetulkan, tak kira nak sepada di arkib negara, di museum negara ke ataupun di mana galeri kan, sekurang-kurang jadi tabayun kata orang Arab tu kepada perintis generasi kita yang akan datang bahawa ini yang sebenar. Jadi benda ni bila sebenar nak, maknanya kita nak ubah suai itu terpaksa kita terima sebagai perubahan modernisasi. Tetapi asas sejarah itu sebenar tidak jelas.
Sebab orang luar melihat Sewang ni hanya semata tu hiburan ataupun sebagai satu tak ada makna seolah-olah dipelekehkan. Jadi saya balik, persoalan yang pertama yang harus kita fikir sekarang ni, kalau boleh penjelaskan, kaji selidik Sewang ni wujud daripada mana, lahir daripada mana, adakah bahasa Melayu, ada bahasa Cina, bahasa Jahai ataupun etnik itu mana-mana di dunia ni. Jadi ini yang harus kita kaji yang pertama. Kalau tidak, ya, kalau di, saya baru tanya saudara Kamil dalam temia, sebut dari Sewang, maknanya pehpoh, gabak, dalam bahasa Sewang ni hanya dia menerima longgokan baru, satu suapan baru kepada orang asli, dia terpaksa terima sebab ni orang luar, kita tak tahu siapa yang memberi ni, sama ada zaman penjajah dan sebagainya. Okey. Jadi pada dasarnya orang asli bukan tidak menerima Sewang, tetapi dia menganggap bahasa Sewang bukan orang asli. Mungkin bahasa individu ni, itu yang seharusnya kita kata. Okey, yang kedua, konsep kebut yang saya kata, konsep kebut yang maknanya sama dengan Sewang tadi, merangkum tiga perkara ini. Elemen ini yang harus kita, apa jenolak yang macam mana? Gamok kalau dalam temia, cem-cem, penhoi, gamok kalau dalam semua pun dinyanyian. Dan begitu juga dengan muzik, mana centung macam ni, ini untuk nyanyi macam ni, untuk gini-gini-gini. Saya dengar, memang ada perubahan dekat Sir Kamel di radio, ada dia buat sendiri, kan, dicipta sebagainya. Sebab itu bila saya masuk di RTM dulu, bersama-sama, kami gabungkan muzik tradisional, rangoi kerep genggong ni, kita jadikan satu muzik. Sama ada bentuk lagu ataupun bentuk macam mana. Maka sampai hari ni masih lagi digunakan di radio. Dan soalan yang seterusnya, kenapa dia ada kebut? Banyak orang luar tadi dia kata sebagai hiburan yang kena supaya memuja. Supaya untuk memuja. Realiti memang betul. Apa yang dia orang dakwa tu memang betul. Jadi ada dua sebab kenapa dia adakan kebut, kenapa dia ada seorang. Satu, tradisi, amalan. Mungkin yang kedua seakan semasa, yang ketiga hukum hakam, mana adat dia dah begitu mesti ada Sewang. Contoh setahun sekali macam Sabah Sarawak hari gawai, hari gamat. Jadi orang sini kalau ikut zaman dulu, tanya Sari Kamil, kalau orang sini setiap tahun mesti ada kenduri ataupun macam doktor ada hari kesyukuran, musim menuai padi, selepas musim menuai padi, kenduri cak pak pai kata semai itu kan. Okey. Jadi jenis-jenis kebun seperti yang disentuh rasa-rasa sebenarnya banyak. Yang saya teringat yang terkenal ada 7. Okey, di antaranya ialah majlis kebun atau keraian musim menuai padi. Itu yang terkenal setiap tahun. Mesti diadakan. Yang keduanya ialah buka pantang. Buka pandang ni sama dengan orang Temia. Yang saya tengok sama dengan orang Temia. Buka pantang ni bila lepas orang meninggal, tak kira 10 2 bulan, kalau dulu setahun sekali ataupun 6 bulan sekurang-kurang buka pantang, kenamoh kata orang Semai tu. Jadi itu satu satu majlis kebun. Satu juga yang ketiga ialah meraikan musim buah-buahan. Di antara buah-buahan yang dia durian contohlah. Lepas durian dia bawa ke kubur mak mentu dia, ke bapak mentu, ayah ke sebagai neneknya. Kalau di Cameron Highlands saya tengok dia, itu pun ada maksud saya, dia buat satu majlis. Maka dia adakanlah kebut. Okey, yang ke empat ialah kebut marek ataupun cakap orang Melayu sebelah pahang ni kata meriang. Saya Dr. Setadu Nasri, kurung sungai tu macam tu jadi tengah, jadi ikan tu biasa musim terkujuh. Musim air besar kan, jadi ikan tu biasanya ikan yang diorang cari ketika itu ialah ikan kelah. Ini ikan tersuhur lah. Jadi yang kelima ialah kebut perubatan. Kebut perubatan ni tak kira lah dia kena iblis ke kena apa benda, diorang adakan. Bendanya biasanya atas permintaan ataupun persetujuan pihak lembaga adat yang berkenaan, di kampung yang berkenaan, sama untuk batin gener ke jeruk kerah ke tandil sebagainya, mesti adakan sebab ini untuk
orang nak berubat, minta kedaran daripada dia dulu lah. Okey, yang keenam ni lah, kebut bermuja gunik. Mahat ada sebut pasal gunik. Gunik ni ialah pemeliharaan. Kita pelihara satu benda. Saya ingat orang Melayu cakap kita pelihara satu benda. Jadi ini satu kebut juga. Tujuan dia ada dua situ. Satu, salah satunya iaitu mungkin ada orang dia nak belajar gunik, macam mana dia dapat gunik ni. Boleh tak buat turun dekat saya? Maka kita panggil bercarak. Makna dia bunga carak tu dia buat. Maka akhirnya dia pindahkan. Itu satu kebut. Dan akhir sekali ialah kebut perunjuk ruai. Perunjuk memulih semangat. Ada orang hidup segan mati tak mahu. Ubat tak boleh. Rupa dia ruai dia hilang. Maka digunalah. Digunalah benda-benda biasanya. Banyak saya bawa benda-benda ni, daun ni. Biasanya perunjuk ruai ni diguna daun ni lah. Doktor tak tengok ni selbok teh. Tak Kamil, selbok betul ke nyob? Selbok ni, dia potong ini, dia potong pangkal dia ni, dia racik, dia pegang, dia jadi cemboh tu jadi air. Maka dia perlu termasuk dia masuk dalam ni supaya kembalilah awak punya semangat. Ini satu kebut. Jadi itu sebab saya kata, sewang tu terlampau tak apa pun jelas. Tapi kalau kebut ni, dia ada makna tersendiri. Saya nak tanya Saudara Kamil, dalam Temir, kebut ke pepoh? Pepoh. Yeah. Jadi dalam bahasa Semai tadi kebut, dalam bahasa Semai pepoh. Maknanya dia tak sebut sewang ke? Itu cerita saya untuk setakat ni. Tapi untuk mengadakan kebut, setiap kebut yang saya sebutkan tadi, mesti 6 hari berterusan. Sebab apa? Sebab dalam kepercayaan orang Semai, 6 hari tu, 6 perkataan 6 tu haram. 7-7 tu. Jadi, dia nak buang sial. Dia bolehkan sebala. Kalau 7, kita minta rezeki lebih lah. Begitulah orang asli dulu punya kepercayaan kan. Jadi, bahan-bahan kepala, biarlah alang kepala saya boleh lagi sambung dengan saya. Boleh? Okey. Bahan-bahan kepercayaan kebut ini, seperti yang saya sebut tadi, daun selbok, daun kuar. Ini saya tak tahu dalam bahasa Melayu, daun kuar. Ni orang Temiah pakai juga. Ini biasa digunakan untuk bila orang sakit, nak cabut iblis ke syaitan yang duduk dalam nyamuk ni, dia menggunakan ni. Dia tok. Baru dia pakai macam ni, dia buat. Dia halau. Buang ke laut, abang sebagainya. Okey. Untuk pehpoh biasa, untuk sewang biasa, orang menari sebagai dia pakai, ini. Ini kita pakai bud atau orang Melayu sebelah Pahang dia panggil calon. Jadi bud ini ada bermacam-macam jenis. Ada berbagai-bagai jenis bud. Tetapi yang saya ambil hanya berniak dan berkur. Itu tujuan dia untuk orang menari sebab dia ni ada pewangi. Ada perfume dia. Perfume sebelum jadi. Jadi orang dulu mana ada perfume. Maklumlah kadang-kadang orang masa zaman dulu tak mandi 2-3-4 hari. Maka bila dia bersewang rapat-rapat dengan guna ni kuranglah sikit baru dia kot. Okey. Jadi daun kuar ni tadi untuk menarik iblis kadang yang tinggal dia yang mengganggu badan kita. Jadi saya tak bangun dia daun ambil daripada pokok tu. Dia macam damar. Ni yang dibakar. Jadi pewangi lah. Jadi atau pewangi. Satu lagi kasai. Kasai ini. Ini kasai yang telah saya keringkan dan ini yang baru saya ambil pagi tadi bersepah dekat kebun getah. Jadi ini dibakar. Dia punya akar ni dibakar akan jadi macam kemian lah. Saya ingat orang kemian pun ada kat tu. Saya rasa Saudara Kamil mungkin dia lebih tahu daripada saya kot. Okey. Satu lagi bunga perah. Kita panggil bunga perah ni pokok ada tapi banyak bunga. Bunga ni dia sudah pulang ambil untuk ramuan semasa upacara majlis-majlis dikebut tadi. Dan satu lagi akar cincok. Akar cincok tu mana tadi ya?
Dah. Mana saya sanggup tadi? Jadi benda ni sebenarnya akar, dia berbau juga macam gaharu. Dan salah satu juga digunakan zaman saya kecil-kecil dulu, gaharu. Teras gaharu tu digunakan untuk untuk campuran benda-benda tadi. Dan saya terlupa satu ini, pantun yang pertama ini yang saya nak sebut. Ini amat penting kepada masyarakat orang asli bila menggunakan kebut zaman dulu. Ini dipakai bantak. Dalam bahasa Melayu saya ingat bantang ke tak tahu. Dia ni dia punya apa ni, pucuk. Pucuk ni macam jenis-jenis rotan. Dia ambil pucuk dia tu, dan pucuk itulah dia daun buat macam mulang tu daripada daun pucuk, daun kelapa. Tapi untuk halau syaitan ni, masa sebelum daun buku tu, yang Dr. Muhammad Niman cakap sebelum daun sebab tu mesti ada dia punya intro. Maknanya pertama dia mesti bercaguh. Kami cakap mohon doa selamat. Yang kedua mesti tahgah. Mana saya minta selamat kita hari ini, ini, ini. Lepas tu baru dia ambil ni. Dia ambil ni, dia akan buat macam ni. Jadi ini ramuan-ramuan. Ramuan-ramuan untuk cari kebut. Okey. Ini saya terima kasih kepada Dr. Man. Ini cincok. Saya melihat benda ini sepatutnya kita buat macam di Sabah Sarawak, ada macam di Sarawak, di Bario. Disediakan satu kawasan khas untuk R&D. Ditanam semula untuk kajian. Yang kaji ni orang, kebanyakan orang putih, orang daripada Amerika, USA. Saya diberitahu kawan. Jadi kenapa orang kita tanam ni? Bukan untuk halak, bukan untuk bomoh. Entah-entah ni tahu ubat id. Entah-entah ni tak boleh buat perfum. Jadi selalu saya cakap, saya kata apa yang saya simpan ni, apa yang saya cerita ni, hanya generasi yang umur saya sekarang 72, kalau di bawah 40, mati. Jadi kalau hilang yang kami ini, hilanglah. Jadi betullah Profesor Denton cakap, kalau kami tak kaji acum dunia modernisasi sekarang ni, dunia modernisasi diambil daripada sini lah. Bahan-bahan rujukan daripada sini. Jadi ini yang saya cerita, sebab saya cerita benda ni tadi sekurang-kurang saya admire lah tentang usaha Yusri Melayu ni. Uyu teruskan kajian, saya membantu, tetapi bukan bantu bal, saya tak tahu, tapi cuma membantu siapa pakar-pakar dia. Ini itu yang saya harap. Dan setiap nyanyian yang doktor tanya tadi tentang dia punya apa ni, seni dan juga apa cerita lagu yang dinyanyikan tu, sebenarnya banyak orang salah sangka. Dia orang sebenarnya tidak. Lebih kepada kalau hayati betul-betul, saya benda 25 tahun saya kerja ATM, salah satu saya rakam lebih daripada 4,000 lagu orang asli. Jadi saya menghayati benda ni. Kebanyakan seni kata ataupun perman yang saudara Mahathir kata ni, dia lebih kepada berakar umpi kepada keagungan ketuhanan, kekuasaan. Maknanya lepas tu dia memuja alam semesta, gunung ganang, bukit bukau dan pokok sebagainya. Tapi orang salah sangkanya dia memuja gunung, memuja kan, tidak. Sebenarnya dia keagungan, kehebatan yang Tuhan anugerah. Jadi benda tu, nyanyian tu lebih, contohlah lipet lipoi. Lipet lipoi, maksud dia macam mana angin tu berombak, dia bagi kita satu kenangan. Tentejen bunga besar, tentejen bunga, satu bunga besar tu dekat tebing sungai apa ni, tentejen apa ni cakap Melayu dia, dia turun ke bawah, alangkah indahnya. Gerawai apa ni, pucuk manau, macam mana ditarik sana, ditarik sini. Jadi simbolik yang dia buat tu untuk jadi. Sebab itulah apabila dia mubat orang sakit, sebenarnya ayat-ayat ini diguna. Ayat-ayat ini guna untuk psikologi supaya orang ni ada harapan kita nak akan ditolong oleh gunung sana, ditolong gunung ini keindahan alam dunia, dan dia memberi orang ni satu keharmonian. Dan pemakaian hiasan,
Bila sebut kebut, biasa orang pergi kebut mesti ada ni. Mesti ini ni. Macam yang saya jadi ini baru daripada apa ni? Nak pergi kebut. Oh, tahu dia pergi tarian. Nak menari lah dia. Dan mencunting. Mencunting muka. Kalau orang dulu kita pakai cot lah. Dia cunting muka bini dengan merah, dengan kesumba, dengan arang, dengan kunyit, dengan kapur. Jadi tujuan dia bukan dia suka-suka. Kalau awak nak orang ni baik, yang saya awak nak awak orang ni selamat, apa yang orang minta, saya nak pakai daun itu, pakai ini. Sebab kalau tidak saya tak datang kurang-kurangnya. Jadi dari situlah pada saya mesejnya sebenarnya alam ni kaya. Alam ni kaya apabila setengah orang dieksploitasi. Kesumba boleh jadi lipstick kan, tapi orang asli masih lagi kesumba. Ini saya kata kenapa daun-daun yang macam ni tadi, kenapa tak dibuat perfume? Saya pergi daripada London pergi ke Perancis, bunga sebunga di tanam sepanjang jalan. Saya termenung, kenapalah orang asli tak tanam ada ini. Kenapa kita tak boleh buat? Sebab kita, saya kata tadi, kalah tak ada kuasa, tak ada ilmu, tak ada duit. Bila dah ada benda ni, kemungkinan. Saya harap Universiti Malaya dan IPG meneruskan. Terima kasih kepada Dr. Amin yang banyak. Dia lah bertukulu dan rakan-rakan Dr. Fauzi dan Cikgu Jamil dan ramai lagi yang lain tu. Kita bertumbuhkan satu galeri. Saya membantu sikit sebanyak sebab saya ingin menyelamatkan hasanah ni. Biarlah Pak Kata Melayu kiasan ke kelip-kelip pusaka api kalau api mana kubur dia. Jadi orang asli tak terkelip pun. Dan tak tahu di mana kubur. Dan saya harap dengan usaha yang you all buat ini, sekurang-kurang dapat menyelamatkan sikit sebanyak hazanah dan harta intelek dan ilmu orang asli yang tinggal di penghujung perjalanan. Itu saja. Terima kasih kepada Pak Acom ya, yang telah menjelaskan tentang panjang lebar berkaitan dengan pengucapan suci atau makna dalam lagu, dalam seni kata lagu yang menjadi firman ya dalam lagu-lagu orang asli. Kita nampak ya satu perkongsian ilmu yang baharu dan sesuai lah dengan kita punya webinar kali ini merupakan lanjutan daripada webinar kita yang lepas berkaitan dengan Sewang. Kita membedah hari ini. Jadi kita berjumpa dengan pakar bedah yang ditetapkan khas untuk membedah Sewang yang lebih lebih jelas kepada kita yang mungkin hanya tahu di permukaan sahaja. Jadi seterusnya kita pergi pada Encik Kamil Alang. Ya. Selamat petang, Encik Kamil. Ya, selamat petang kembali. Dah sabar, ya? Kami sudah tak sabar nak membeli pula dia bagaimana itu yang telah disampaikan oleh rakan-rakan panel. Mungkin seterusnya kami pula lah untuk menyatakan berkaitan dengan Sewang ini. Jadi kita lihat Encik Kamil diminta untuk menjelaskan tentang alat muzik ya. Bagaimana hubungan alat muzik ini dalam memberi kekuatan kepada citra Sewang dan juga boleh menyumbangkanlah satu lagu Sewang untuk kita pada petang ini sebagai hiburan. Sebagai hiburan juga sebagai satu pendedahan. Mungkin ada kelainan Pak Dr. Kamil ini. Encik Kamil merupakan orang yang biasa dengan menyanyi lagu-lagu asli. Hari kita mendengar saya langsunglah daripada pakar, daripada orang yang begitu terkenal dengan lagu-lagu orang asli ini. Ha, jadi minta Encik Kamil menjelaskanlah berkaitan alat muzik. Cuba silakan. Okey, baik. Pertama sekali di kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Orang Asli Sedunia yang jatuh pada tanggal 9 Ogos 2021, 3 hari lepas. Walau macam mana pun pada hari ini saya ingin mengucapkan sekali lagi kepada semua masyarakat orang asli khususnya yang sedang mungkin menonton sekarang ini mengikuti edisi 1 Bedah Sewang dalam masyarakat orang asli. Dan yang keduanya, saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak penganjur kerana menjemput saya untuk berkongsi serba sedikit berkenaan dengan dalam edisi yang pertama ni, khususnya dalam persoalan ataupun muzik
pertanyaan soalan yang apa ni doktor tanya sebentar tadi. Terima kasih juga kepada doktor moderator kita, Dr. Ahmad Nazri. Doktor tadi, seterusnya moderator Dr. Fauzi. Tak lupa juga kepada ahli panel yang pertama iaitu Dr. Amiruddin. Seterusnya kepada Encik Acum Luji dan seterusnya kepada Encik Mahat Akia. Yeah. Okey, jadi berkenaan dengan muzik tadi dalam sewang sebenarnya, bila dikatakan sewang kita lebih kepada kalau tadi kebut apa ni tarangan daripada Encik Acum dan Encik Mahat, temia pula kita panggil lehpo. Perkataan lehpo ataupun lehpo ni sebenarnya tarian. Ya. Yeah. Okey, lehpo ni adalah lebih rujuk khasnya kepada tarian. Kenapa adalah melontarkan lirik ataupun melontar lagu. Okey, dan seterusnya berkenaan dengan gabungan muzik ni tadi, bila tak ada antara salah satunya, saya belum tentu lagi berkenaan dengan peralatan muzik yang saya mainlah. Jadi kita fokus berkenaan dengan sewang ni, di mananya dia sekiranya kalau tak ada centung, lalu orang panggil centung, sebenarnya di kalangan masyarakat orang asli itu yang kita panggil semai, bukan semai, semai ya, semai. Semai ini adalah peralatan muzik iaitu centung dalam bahasa Malaysia. Tadi lebih orang kenali centung ya. Tapi semai ini dalam bahasa Tukang Temiah lah. Okey, dalam penyampaian sebuah lagu mengikut genre yang ada di kalangan ataupun lagu-lagu sewang, lagu genabak dalam kalangan masyarakat orang Temiah ni, sepertinya Selombang, Pano, Tangga, Ipen, Hei, Cincem, sebenarnya sama dengan apa ni Encik Acum perkatakan sebentar tadi. Cumanya tiga apa elemen yang utama yang saya difahamkan dalam sewang ni sebenarnya saya tambah sedikit lah ya. Okey, sebab kita bersuku lain, jadi ada mungkin lain, cuma kita tambahlah apa yang Encik Acum terangkan tadi sebenarnya lebih kurang sama ya. Pertamanya buka pantang, keduanya kalau kami panggil Setso. Setso ni adalah dalam bahasa Temiah, dalam bahasa Melayunya adalah perubatan. Ya. Perubatan dan seterusnya untuk apa ni kita nak menyambut ski iaitu perubahan pada setiap tahun. Okey. Berbalik kepada peralatan muzik tadi, kiranya kalau tanpa iringan semai, tak ada iringan centung, benda tu tak akan jadi, orang kata bunyi dia tak seberapa cantik lah. Ya, yeah. Okey. Sekiranya kalau dah ada semai, kalau tak ada suara latar pula, pengikut latar ni, dia lebih kepada khususnya kepada kaum hawa. Jadi mereka adalah mengikut ataupun mengikut lagu ataupun suara yang dilontarkan oleh Tuhalah. Jadi mereka akan ikut sebiji dalam berapa saat bila dia dah lepas apa ni, penyanyi kita lebih kalau orkestra tu kita panggil dalam konsert mana pun kita panggil penyanyi latar ya. Okay, jadi mereka ni penyanyi latar ni sebiji apa yang disampaikan oleh Tok Alak dengan iringan bermakna main peranan dekat sini sebenarnya semai mencentung ni kedua-dua belah tangan memainkan peranan untuk menghasilkan bunyi dan mulut bagi mereka yang penyanyi latar ni seiring mengikuti apa yang dilontarkan lirik daripada Tok Halak tadi ya. Yeah. Okey, dan satu lagi berkenaan dengan bunyi centong ni, sebenarnya bunyi centong ni dia ada macam-macam dia punya rentak tu. Kalau kalau apa ni moderator Dr. Fauzi dan apa Dr. Nazri macam Cik Acum perkatakan tadi, saya pun minat bila Cik Acum kata lebih detail ataupun lebih dekat lagi, kita bawa satu kampung, kita letak kat situ dan kita akan mempersembahkan. Jadi di situ sebenarnya satu ilmu yang paling paling orang kata sahih kita nampak dengan mata sendiri. Pertamanya daripada lontaran Tok Alak, keduanya daripada iringan rentak semai tadi. Dan keempatnya adalah liriknya sama. Dan kalau kita dengar dia punya permulaan tu,
dia punya permulaan opening untuk dia nak turunkan rentak centong tu, dia dia, dia apa ni, ketuk satu dulu. Tem, 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 tem. Bila dia dah bagi cue dalam, dia terpulang kepada kumpulan tu, bila bagi cue dah, dia bagi cue kepada Tok Halak tu, dia akan mulakan lontarannya. Satu lagu, dia punya cincin tu, rentak dia macam mana? Macam ni, slow. Satu lagu yang lagu sewangnya retak dia macam ni, dia akan ada perubahan di tengah-tengah tu. Okay, kalau kalau dalam muzik moden ni kita dengar chorus ataupun dia punya solo gitar tu, bila part yang yang lepas chorus tu dia akan dia tukar key dia. Sama juga dengan sewang. Bila di pertengahan tu dia akan tukar dia punya rentak tu. Kalau mula tadi part yang pertama tadi rom 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 slow mula-mula tu, yang kedua tu dia speed rom rom rom. Jadi tengah-tengah tu dia akan double dia punya. Kalau kita main drum tu jadi pedal tu dia drum apa ni, dia double. Contohnya dia punya apa ni cymbal dan sebagainya, kan? Rom 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 rom. Itu satu perubahan ataupun kelainan kat situ. Mungkin Dr. Muhammad Nasri mungkin pernah dengar ataupun Dr. Muhammad Fauzi pernah dengar apa ni bunyi-bunyi yang saya cakapkan ni tadi ataupun tak pernah dengar. Tak apa. Saya pun ingin mengajak juga kepada Dr. Nazri dan Dr. Fauzi bila datang ke kampung saya. Sebab untuk pengetahuan semua, saya aktif dalam tahun 2000 sebenarnya. Sebelum ni saya tak pernah, orang kata, tak ambil maklum pun. Tapi setelah habis sekolah pada tahun 2005, saya mengikut satu, saya masuk kumpulan sewang ni di kampung saya. Dan saya rasa Encik Acum masa tu sebagai juri rasanya program apa ni berlangsungnya pertandingan yeah. sewang yeah. di Persatuan Orang Asli Posyum di Ipoh masa tu tahun 1996 ya. Okey, dan kumpulan tu sampai sekarang masih lagi aktif dan saya salah seorangnya adalah sebagai ketua sehingga hari inilah sebagai ketua untuk mengendalikan kumpulan ni sebenarnya. Dan salah satunya ahli saya yang yang saya katakan tadi ada sedang menonton saya bercakap ni. Jadi kalau saya cakap mungkin tak apa kata tak masuk dengan kumpulan tu, nanti dia ada komen lah apa ni cakap Alin kan. Dan seterusnya berkenaan dengan apa ni sewang ni, saya ingin sentuh jugalah sebab untuk makluman umum pada tahun 2015 pada 2015 saya mewakili orang asli Malaysia membuat persembahan di festival antarabangsa di Legoland JB ya. Dalam dalam slot ataupun acara seruling termin alatan muzik. Pada masa itu penglibatan daripada orang asli negara-negara lain antaranya orang asli Brazil, orang asli Australia dan orang asli Malaysia lah. Jadi kami ni sebenarnya mewakili negara masing-masing untuk membuat persembahan. Jadi bila kami berada di satu pentas ataupun dalam satu bilik orang panggil black box, dalam bilik tu memang tetamu-tetamu yang yang betul-betul ingin belajar perkara yang baru. Contohnya dia nak tengok apa budayanya satu negara ni nak bawa, nak hasilkan persembahan kepada umum. Utamanya daripada OA Brazil, daripada OA Australia dan saya sendiri OA daripada Malaysia membuat persembahan. Ini sebenarnya private punya ni lah ya. Personal punya program ni, bukan melibatkan mana-mana agensi. Bila kami buat persembahan 3 hari 2 malam di situ, ada 2 slot pagi dan malam. Mereka apa? Berkongsi pengalaman. Pada masa ketika itu juga penganjur menjadikan satu persembahan band gitar rancak ni. Jadi peserta daripada OA Brazil dan Australia ni dorang komen lah ya. Dorang kata kalau yang ni di negara kami pun ada. Okey. Kalau yang ni kami dekat negara kami pun ada. Dekat Malaysia ni kami datang, kami nak lihat satu perkara ataupun ilmu bagi kami. Kami datang daripada jauh, beribu-ribu batu naik kapal terbang. Kami nak tengok apa sebenarnya keistimewaan dekat Malaysia ni.
bermula daripada situlah saya ambil sebagai kata-kata semangat iktibar tu untuk saya menubuhkan satu kumpulan cawang sehinggalah sekarang. Walaupun lagu-lagu lama, lontaran-lontaran lama, lagu-lagu lama yang kami menyanyi semula, tetapi orang kata pengikut-pengikutnya masih lagi segar lah. Seperti maklum, lagu-lagu Sewang ni sebenarnya kami selalu siarkan di Radio Asyik FM. Dan di Asyik FM juga kita adakan satu slot khas untuk lagu-lagu tradisional ni, iaitu kita orang panggil, kalau dalam bahasa bahasa timbalannya, kita orang panggil Pantar Kuntik Kelawet. Iaitu satu pentas untuk kita mengenalkan bunyi-bunyian ataupun satu tarian-tarian Sewang lah, bunyi Sewang tadi. Dan kalau sukum semain tu dipanggil Balai Jenulak seperti kita dulu. Dan pada tahun 2020 kami satukan segmen ni, kami panggil lagu tradisional, di mana kami gabungkan semua simpanan lagu-lagu daripada sukum Jahul, daripada sukum Kaum Jahai, daripada sukum Lano, Kensi, Pinta, Temuan Dakun, Semai dan sebagainya lah. Ya. Yeah. Okey, dan lagu tadi berbalik kepada lagu apa ni? Muzik tadi, selain daripada centum, kita ada seruling, sioi. Dalam sioi pun ada panggilan dia apa, terpecah kepada dua tiga nama sebenarnya, tapi maksud yang sama. Macam kami lebih panggil salit, yang saya main seruling dekat hidung tu lah, ada pensol, sioi tu daripada mulut lah. Ada lagi ranggut, jurik. Itu adalah antaranya nama-nama yang yang kita belum ketengahkan lagi. Dan saya tarik juga di awal di awal pembuka tirai. Jadi Encik Atum menyebut berkenaan dengan galeri. Ya. Okey, kalau tuan-tuan dan puan-puan yang dapat lihat di belakang saya ni, ini sebenarnya di pejabat saya ni. Okay, di belakang saya ni memang saya hias dengan frame. Frame ini adalah frame gabungan daripada sumpit dan beliung. Ini yang kat belakang saya ni lah. Yang dekat atas ni pula bubu. Dia ada dua. Pertama bubu, lebih orang kata bubu mengandung, yang kami panggil bubu kayut. Okay. Dia punya lebih kurang bentuk orang mengandung lah, kami panggil kayut. Dan satu lagi bubu wak. Bubuk waktu adalah bubuk pinggang. Jadi sebenarnya saya salah seorang peminat juga untuk macam Cik Acum kata tadi, ramai yang mengatakan barang-barang apa zaman kado, okey. Okey. Tapi sebenarnya kita tak sedar. Macam saya katakan tadi, daripada Brazil dan Australia tadi, mereka datang sini mereka nak mempelajari ataupun nak mengambil ilmu yang baru. Saya dekat office pun saya ada sumpit sebenarnya. Okay. Saya ada sumpit, saya ada saya punya kotak untuk letak pen. Ini yang saya nak tunjuk. Cik Acum dia, sebab Cik Acum dia dilipis, jadi dia banyak benda yang dia tunjuk. Ini saya beli raga, bag ni. Kita panggil bag lah, ya. Okay. Banyak sebenarnya, kalau saya nak keluarkan memang tak cukup nanti, sebab dekat meja saya ni banyak benda-benda yang saya simpan lah. Dan saya pun dalam perancangan juga untuk membuat satu galeri di kampung saya. Kampung saya jauh. Kalau pergi kampung saya, Cik Acum pernah sampai daripada KL ke Greek 6 jam. Daripada Greek nak naik boat dalam 1 jam setengah. Sampai ke JT, tukar pula naik Hilux baru sampai ke kampung saya. Mengambil masa lebih kurang tolak campur bahagi semua dalam 8 jam perjalanan. Okay? Yeah. Okey, dan itu salah satu perkongsian yang serba sedikit lah saya harapkan kepada rakan-rakan kita untuk masyarakat umum mengenali, selain daripada Sewang tadi, sebenarnya bukan Sewang. Tadi kata tadi, apa tadi? Buk tadi dan kami Nehpo dan Genabak sebenarnya dalam istilah sebutan dalamannya. Tapi bila wawancara sebegini dalam edisi satu Bedah Sewang dalam masyarakat umum ini, sekurang-kurangnya kita berkongsi kepada masyarakat luar bahawanya sebutan-sebutan yang ataupun peralatan-peralatan yang saya telah nyatakan tadi sebagai media untuk kita, medium untuk kita mengenali peralatan-peralatan di kalangan masyarakat asli. Jadi saya rasa itu sahaja perkongsian saya. Harap-harap rakan di luar sana belajar benda yang baru.
Kalau apa ni, kalau nak tahu lebih lanjut lagi, boleh follow kami punya Facebook lah untuk mengenali lebih lanjut dan boleh panggil untuk kita bersembang santai ataupun kita boleh berfungsi benda-benda yang yang lagi mendalam lah. Sekian terima kasih daripada saya. Okay, terima kasih Encik Kamil Alam, menarik ya. Okay, apa kata boleh ke kalau sebelum kita masuk kepada pusingan kedua, saya tertarik bila melihat bagaimana kegigihan saudara apa Encik Kamil memperjuangkan tarian Sewang sehingga hari ini. Saya rasa bukan satu masa yang singkat, iaitu kalau bermula tahun 2000 bermaksud sekarang dah hampir 20 tahun. 20 tahun mempertahankan satu seni tradisi. Yang menariknya adalah kemahiran yang ada pada Encik Kamil sendiri yang boleh bermain alat muzik tradisi dalam masyarakat Sewang ini sebagai selingan. Boleh tak kita kongsikan dengan pendengar sebelum kita masuk kepada pusingan kedua? Encik Kamil, boleh kita dengarkan satu lagu ke untuk muzik untuk kita sebelum kita masuk pusingan kedua? Okay, selepas okay, baik. Minta Pak Acum dengan Cik Mahat juga untuk menyanyi ke sama. Cik Kamil boleh main pensol. Yeah, pensol. Itu yang saya kata tertarik tadi di awal pun dah mula tunjuk. Boleh Cik Kamil? Okey, pendengar. Boleh, kita. tak ada masalah. Inilah masanya untuk kita membuat apa sembahan ya. Untuk tutup apa ni tetapan umum bahawanya peratapan muzik yang saya telah menyatakan tadi. Dan saya ingin berkongsi sedikit lagi doktor ya. Sedikit lagi berkenaan dengan pengalaman manis saya sepanjang saya bergiat dalam persembahan Sewang ni. Di mana pada tahun 2006 saya mewakili kumpulan saya untuk membuka tirai persembahan, pembuka tirai untuk memberi laluan ataupun mengalu-alukan ketibaan almarhum tuanku Sultan Perak pada ketika itu. Jadi saya sebenarnya tidak menyangka bila dipilih untuk saya untuk buat persembahan apa ni, bila mengumumkan keberkatan tiba almarhum tuanku ke majlis santapan malam diraja, saya membuat persembahan ketika itulah. Jadi apabila dibukanya pintu kenderaan, saya terus membuat persembahan tiupan suling pada ketika itu mengiringi almarhum tuanku ke tempat duduk di hadapan. Ini adalah pengalaman yang saya rasa paling saya tak dapat lupakanlah sampai ke hari ini. Jemaat pun ada di talian. Kalau Cik Kamil okay. Boleh main pensol, saya pun nak tumpang lah, nak tumpang dengar. Tapi boleh, saya dah ada pensol di tangan saya. Dia dah lama di tangan saya, cuma saya tak berapa pandai nak main. Boleh. Tak ada masalah. Okay. Boleh lah ya. Ada dengar ke? Dengar. Okay. Terima kasih daripada saya. Terima kasih banyak-banyak. Okey. Okey, Mahat menyambung. Kacau daun aja. Okey, tak apa. Sebab bukan apa, itu satu yang dikatakan tak semua orang mampu untuk mainkan alat muzik tersebut. Dan kita lihat sehingga hari ini semakin lama kita risau, semakin hilang. Yang kita risaukan semakin hilang. Mungkin sebelum saya pergi kepada Dr. Amin untuk pusingan kedua, boleh ke Cik Kamil
Ceritakan sikit, tadi lagu tadi dia bercerita tentang apa? Bila saya tertarik, bila Cik Mahat tiba-tiba saja bersiul seperti burung yang menyambut tadi, lagu tersebut. Ha, boleh ceritakan? Tadi bunyi siamang, okay, di kaki bukit. Siamang dan orang bertempik. Dia bagi tahu kawan dia di sini. Di lurah ni sedang dia mencari rezeki, jangan terkejut. Okay. Terima kasih Cik Mahat. Cik Kamil ada nak tambah? Ya, yeah, okey. Sebenarnya seperti maklum yang saya tunjukkan sebentar tadi, sebenarnya sama juga dengan Tok Halak jugalah. Jadi saya ni bukannya di golongan Tok Halak, saya sebenarnya pemain muzik tradisional di kampung saya yang masih lagi setakat ni bertahan lah sampai ke hari ini. Dan saya sebenarnya banyak tempat saya buat persembahan di sekitar Kuala Lumpur ni. Salah satunya di DBP saya pernah backup baca puisi sajak pada tahun 2014, pada ketika itulah sempena hari apa ni, bahasa dan pustaka. Dan seterusnya saya buat persembahan di Bank Negara Bangunan Baru semasa pertunjukan lukisan-lukisan antarabangsa dari pelukis-pelukis daripada negara-negara luar untuk menikmati ataupun memantau pemandangan ataupun melihat pameran-pameran keajaiban tangan-tangan pelukis-pelukis yang terkenal di merata dunia. Jadi saya mengiringi pelawat-pelawat ini untuk melawat kawasan-kawasan galeri di Bank Negara pada ketika itulah. Jadi apa ni yang saya nak tambahkan ini berkenaan dengan pesanan daripada saya lah. Okay, pesanan daripada saya kepada anak muda di luar sana. Kita ambillah peluang yang ada ni sebenarnya. Yang ada ni maklum yang saya katakan tadi, kalau perasan saya kata berkenaan dengan band modern tadi, teguran daripada OA Brazil dan OA Australia tadi, itulah satu kata-kata yang kita sepatutnya kita rasa kita kena pegang adat budaya kita sampai bila-bila. Jadi itu adalah satu identiti kita, di mana saya pakai tempo, Encik Mahat pakai tempo, Encik Atum pakai tempo. Ini adalah satu identiti budaya kita sebenarnya. Tak ada lagi yang kita nak tunjukkan kepada apa masyarakat luar umum. Walaupun orang kata, bila saya kata saya orang asli, awak tak macam orang asli. Itu satu pertanyaan saya kata, okey, kalau nak betul-betul kenal saya orang asli, jom ikut saya balik kampung. Jadi mungkin sekarang tengah yang menonton ni pun kata, ya ke betul ke masyarakat orang asli. Jadi sebenarnya itulah identiti sebenarnya. Dan banyak sebenarnya benda-benda yang saya ada, tapi sebab kita pun dengan sepantas dengan program-program sebegini, dengan sekejap kita bagi peluang kepada rakan-rakan yang lain lah untuk berkongsi bersama dengan masyarakat di luar. Okey, terima kasih kepada saya. Okay, terima kasih Cik Kamil. Kita balik kepada pusingan kedua. Dalam pusingan ini kita cuba melihat kelebihan dan keperluan untuk kita melestarikan Sewang itu sendiri. Okay, seperti mana yang kita telah lihat tadi dan dengar tadi, begitu istimewanya Sewang, bermula dengan Pak Acum yang memperlihatkan bagaimana tata susila, bagaimana perlunya ketertiban dalam penyediaan Sewang dari satu bahan ke satu bahan. Cik Kamil tampil dengan alat muziknya, manakala Cik Mahat tadi telah memperkenalkan bahawa setiap bibit-bibit kata-kata yang dituturkan dalam Sewang itu sendiri tersembunyi tersembunyi pelbagai rahsia. Bagaimana Dr. Amin melihat Sewang ini, bila kita lihat balik Sewang ini dengan 1001 rahsia yang ada di dalamnya, bagaimana kita melihatnya, Dr. Amin melihatnya, ia perlu dilestarikan dalam kita nak menjaga khazanah ini, terutamanya elemen-elemen yang dirasakan boleh di ketengahkan, kerana itulah istimewanya citra didikan dan asuhan yang ada dalam masyarakat orang asli sendiri. Yang kita lihat kadangkala generasi masyarakat orang asli itu dia terlupa bahawa sebenarnya di situlah
keistimewaan dan tak ada macam Cik Kamil Alang tadi. Orang datang nak tengok di mana keistimewaan, tetapi kita merasakan bahawa elemen itu satu kemunduran. Sebenarnya tidak, itulah satu keistimewaan dalam bentuk didikan dan asuhan. Mungkin sebagai penyelidik dan ketua Pusat Penyelidikan Peribumi di IPG Tengku Puan Afzan, Dr. Amin melihat ianya sebagai satu khazanah yang boleh dilestarikan, terutamanya untuk kesinambungan generasi masa hadapan. Dipersilakan Dr. Amin. Okey. Terima kasih banyak kepada sahabat saya Dr. Nazri dan juga para sahabat di panel. Seperti yang telah dinyatakan oleh Pak Chong, Pak Mahat, saudara Kamil, bahawa sebenarnya yang juga yang telah saya maklumkan tadi bahawa jika kita ingin terkenal, jika kita ingin dihormati oleh orang lain, kita perlu menjaga bahasa dan budaya kita. Baik, jadi dalam perbincangan kita hari ini, bila kita katakan kelompok budaya, sudah tentu di dalam juga terdapatnya Sewang dan sebagainya sebagai satu identiti yang perlu dipelihara. Maka dalam soal ini, bagaimana kita melestarikan Sewang ini, sudah tentu apa yang kita buat pada petang ini, inilah juga merupakan salah satu daripada inisiatif yang perlu kita pertahankan, yang perlu kita teruskan. Baik, tuan-tuan, puan-puan, saudara sekalian, bila kita katakan bagaimana kita berupaya untuk melestarikan Sewang ini sebagai khazanah, sebagai khazanah bangsa, khazanah negara, yang pertama kali apa yang telah dibuat oleh RTM, mana dimaknakan oleh saudara Kamil tadi, itu satu perkara yang perlu dikekalkan. Ya, maksudnya dari segi khazanah tradisional, dari segi melibatkan 18 suku kaum masyarakat OA kita melalui slot-slot khas, ya, tarian Sewang dan sebagainya, perlu kita perkasakan lagi. Tetapi apa yang penting di sini ialah dalam kita menyahut cabaran, cabaran yang tidak menentu, cabaran globalisasi, modernisasi ataupun kita katakan migrasi, perkara yang berkaitan tentang nilai, ya, nilai yang kita katakan membangunkan akal budi, jiwa budi masyarakat OA kita, perlu kita pertahankan. Maka salah satu daripada inisiatif yang perlu kita fikirkan ialah sekiranya sejarah kita di Sarawak mempunyai kampung budaya Sarawak, mengapa tidak kita adakan juga kampung budaya kepada masyarakat OA kita yang mengetengahkan bukan sahaja segi Sewang dan sebagainya, tetapi juga merupakan satu perkara yang berupaya untuk meningkatkan ekonomi mereka. Kemudian di universiti barangkali mungkin kita boleh fikirkan satu kursi yang berkaitan dengan pendidikan ataupun kajian budaya masyarakat OA kita, yang di mana dimaklumkan oleh Pak Menteri banyak lagi yang belum digali. Bahkan dalam hal ini, pendokumentasian itu perlu kita gerakkan, bukan sahaja dari segi rakaman muzik dan sebagainya yang kita katakan kearifan tempatan masyarakat OA kita, tetapi dari segi penggunaan muzik yang kita katakan mempunyai hubungan yang harmonis dengan alam, ya, harmonis dengan alam, perlu kita perkasakan. Di mana dimaklumkan oleh Pak Chom, saya tertarik juga apa yang alat muzik yang sudah dimainkan oleh saudara Kamal tadi. Sebab Pak Chom maklumkan pada saya, salah satu cara untuk mengikat hati seorang gadis, manalih, ya, bila dimainkan, ditiupkan muzik pensel itu pada waktu pagi setelah disanakan majlis waktu malam, mungkin ianya menimbulkan kesan yang mendalam kepada seseorang gadis. Ya. Maksudnya gadis itu tercari-cari. Siapakah yang meniup pensel itu? Ini Pak Chom menyatakan macam itulah. Jadi besar kemungkinan saudara Kamil kita. Tapi saudara Kamil kita telah dikenali dah. Okay. Baik, seterusnya. Dalam bentuk kurikulum di sekolah, kita ada 98 sekolah OA. Kalau kita tidak pertahankan benda ini, ya, ianya akan lupus begitu sahaja. Bahkan dalam kurikulum itu sendiri, kita boleh adakan pertandingan Sewang dan sebagainya. Ya, kita tahu bahawa dalam membentuk seni kata lirik lagu, khasnya yang berkaitan dengan perubatan itu merupakan hak sebab untuk halak. Tetapi yang lain-lain,
mungkin barangkali saya wangi bentuk contemporary, ya, kita boleh kaitkan dengan elemen pendidikan dan sebagainya. Contohnya kalau kita katakan, cawang ini juga boleh jadikan sebagai bahan sisipan. Bahan sisipan sebagai elemen sumber bahan pengajaran. Contohnya kalau kita katakan babula babu. Babula babu, maksudnya bola teman saya. Babula babu itu sendiri pun dah membawa satu perspektif harapan untuk makluman doktor. Ya. Kita katakan babula babu itu menceritakan tentang permainan dimensi itu bola. Jadi bagaimana guru-guru kita melaksanakan, kita katakan, pengembangan dari segi sewang itu tadi. Tajuk sewang itu berbola babuk, bagaimana mereka melukis gambar bola, kemudian bola itu dikembangkan, bola teman saya. Ya. Itu antara perkaranya. Kemudian begitu juga dengan panas siang, panas malam, dan ini sebenarnya dia membantu murid-murid kita, ya, murid kita memahami segi konsep hari dan sebagainya. Ya. Jadi itu antara perkara-perkara yang boleh kita masukkan perkara-perkara ini sebagai satu bahan sisipan dalam pengajaran kita di sekolah. Kemudian perlu kita sedar bahawa pusat kecemerlangan perumi kemasaan ini untuk makluman doktor merupakan pusat yang IPG yang melatih guru-guru amilan khas orang kita di bumi, dan sekarang ini telah pun dipostingkan hampir 108 orang ke seluruh negara. Dan yang berada di Afzan ini yang masih menuntut kira-kira 93 orang. Dan ini yang kita harapkan. Sebab itulah perkara yang kita berikan tempuan bukan sahaja kepada akademik dan sebagainya, tetapi kita mewujudkan, ya, mewujudkan kita katakan pasukan sewang kepada guru-guru pelatih kita. Sebab kita nak bahawa mereka lah yang akan meneruskan kesenian ini. Meneruskan dari segi khazanah ini, ya, sebab mereka ini sebenarnya orang yang paling hampir dengan masyarakat A bila mereka ditempatkan di sekolah nanti. Jadi itulah antara perkara-perkara yang kita perlukan berikan perhatian. Okey, seterusnya kita katakan banyak perkara-perkara yang dikatakan tadi bahawa dalam sewang itu sendiri ada sesuatu yang harmonis. Temandi dimandangkan oleh saudara kami yang tadi, ianya tidak akan lengkap tanpanya ada tarian, tanpa ada muzik, tanpa ada nyanyian dan penyanyi latar. Dan kesemuanya itu sebenarnya dia saling melengkapi yang kita katakan harmonis. Dan sudah tentu sewang ini tidak dikaji sepenuhnya. Kemana kita maklumkan oleh Pak Chong tadi, termasuk juga dari segi penggunaan tanaman herba ataupun tumbuh-tumbuhan yang digunakan, yang kita katakan berbau wangi dan sebagainya. Ada itulah antara perkara-perkara sebagai satu cabaran, ya, bagaimana kita berupaya untuk melestarikan sewang ini, bukan sahaja dari segi sewang itu sendiri, tetapi bagaimana juga kita melihat perkaitan dengan alatan yang digunakan. Tapi setakat ini alhamdulillah, untuk makluman saudara Kamil, Pak Mahat juga, di IPJ Azan kita telah pun ada galeri peribumi, ya, dan kita telah pun menerbitkan hampir 50 buah buku judulnya berkaitan dengan masyarakat orang asli, ya, berkaitan dengan cerita rakyatnya, kamus dan sebagainya. Cuma insyaAllah pada masa nanti kita akan perluaskan, kita akan sebarkan. Dan ini yang terkini, ya, berkaitan dengan peralatan yang saudara kami ceritakan tadi, saya telah membukukan dah, cuma tak dimurnikan. Dalam ini kita ada 98, ya, alat berkaitan dengan masyarakat orang asli. Dan di dalam ini ada juga gambar pensel, rambut, tetuk krek, gambun dan sebagainya. Dan kita harapkan nanti begitu juga dengan buku, ya, yang berkaitan dengan sewang. Dan terima kasih ucapkan pada Pak Mahat. Pak Mahat telah pun menghantar kepada saya untuk diteliti dengan Pak Acob. Nanti insyaAllah kita akan kontak juga saudara kami alam kita untuk memantapkan kita punya penulisan sewang ini sebagai satu khazanah yang berharga. Kalau kita menjaganya, siapa lagi yang harus menjaganya? Kerana kita harus berbangga dengan apa yang kita ada. Bagaimana yang saya tekan tadi, ya, kalaulah masyarakat di luar sana
dia bangga dengan tarian TV-nya seperti contoh di Australia, kemudian di New Zealand dengan hakka-hakkanya oleh Pemasukat Mori, mengapa tidak kita bangga, ya doktor, kita bangga, kita lestarikan bahawa Sewang itu dijadikan sebagai satu hazanah yang sangat berharga untuk ditinggalkan pada generasi yang akan datang kerana sifatnya unik, sifatnya unik, dan sudah tentu apabila dikatakan unik ini sebenarnya setiap pergerakan itu untuk mana-mana doktor dia ada maknanya, bagaimana dimaklumkan oleh saudara Kamil tadi, ya, dia mula bunyikan pelahan, hentakkan itu kepada laju, kemudian sama juga hentakkan kaki. Mengapa kita tengok pentas Sewang itu dibuat pada bulu? Sebabnya bila dia hentak itu dia mengeluarkan makna bunyi yang sangat harmonis. Selain daripada cetung tu, maksudnya dia ketuk di atas genali. Tapi bunyi pentas itu pun sendiri dah cukup harmonis. Dan saya rasa antara perkara-perkara yang saya nyatakan tadi, jika kita perkasakan, jika kita upayakan, insya-Allah bahawa Sewang ini dapat dijadikan sebagai satu khazanah yang diupaya untuk kita lestarikan, doktor. Okey. Terima kasih, doktor. Terima kasih Dr. Amin. Kita lihat bagaimana usaha Pusat Kecemerlangan Peribumi, okay, untuk membukukan khazanah-khazanah ini supaya menjadi satu sumber rujukan pada masa yang akan datang. Berbalik kepada persoalan tadi, kita lihat bahawa Pak Mahat banyak menceritakan atau terlibat secara langsung dalam menghidupkan citra Sewang ini. Daripada situ, boleh tak Pak Mahat kongsikan apakah sumber kekuatan, okay, sumber kekuatan yang ada dalam Sewang itu sendiri, terutamanya dari sudut nilai dalam masyarakat orang asli itu, yang boleh kita kongsikan supaya generasi hari ini faham di dalamnya itu ada apa dan bukan sekadar satu bentuk hiburan semata-mata. Boleh Cik Mahat kongsikan? Okey, terima kasih moderator kita, mendekatkan kita, menyambung kita, menyambung saya dengan Cik Acum. Cik Acum saya tengok dari tadi tak pernah dia off dia punya mic, tak pernah dia off kamera dia. Dia terpesona. Saya banyak gelak petang ni. Bagi saya, kekuatan yang ada pada Sewang hari ini atau dari dulu lagi ya, dia berjaya menyatukan ya, terutama sekali dari satu puak ke satu puak. Kalau dalam majlis ketikanya dia orang mengadakan Sewang Tenamuh ataupun buka pantang, perjuk ruai, maka waris-waris itu akan bertemu walaupun dia duduk di Ulu Pahang, bertemu dari yang tinggal di Ulu Perak, satu penyatuan. Dan di samping itu juga yang si bujangnya akan cuba memikatlah si dara. Wah, si dara pula memikat si bujang. Yang dudanya pula mencarilah pasangannya. Wah, hebat sekali ya. Jangan buka banyak sangat ya Mahat, kata Acum ya. Itu rahsia kita. Kalau dulu-dulu ya, apakah benar ya, kunun ni, ini cuma saya dengar ya, dia orang kata Sewang ni menjadi alat juga kepada orang kampung memberitahu kalau ada pergerakan pasukan keselamatan, orang kampung akan bersewang. Jadi rakan kongsi, bukan rakan kongsi, dia bekerjasama dengan komunis pun tahu, oh ada pasukan keselamatan, maka mereka cuba menjauhkan diri. Itu juga satu signal kepada pasukan, kepada gerila komunis. Apakah benar? Mungkin Acum ada jawapannya. Sebab Acum dulu terlibat juga dengan kerja-kerja risikan. Dia pernah bagi tahu saya, dia kata, tadi kalau saya nak sangat pendengarkan Sewang Cadak tadi ya, betapa indahnya perkataannya. Saya cuba kita dengar ya.
jangan tak dengar ya petang ni ya. Saya merasa rugi kalau tak dengar cawang sewang cadak ni ya. Saya harap dia jadi ya. Okey. Nanti ya, dengar eh. Dengar elok-elok eh. Dia cantik sekali. Kita dengar suara Jak Bidu. Dia bukan penyanyi chorus tu, yang sebenarnya dia juga Jak Bidu. Dia juga pemain alat percussion, iaitu centung, buluh centung. Dia juga memandu bersama-sama selepas Tok Halak bersewang ya. Itu antara keistimewaan yang ada dalam jenola cadak ya. Kalau dalam semai itu jenola ke dalam semai pang mungkin kebut lah ya. Bukan setakat itu saja ya. Kebanyakan perman ya, perman saya sebut perman ya. Dia punya seni kata ni ada juga menyentuh tentang fauna dan juga flora ya. Kalau fauna dan flora juga amat menarik. Satu lagi saya nak perdengarkan petang ni, kita dengar sewang dari Yuk Yap ya. Ini pun cantik juga bunyi dia. Perman dia mengenai cara hidup seekor badak. Ini dia. Dengar eh. Ini saya dengan Cik Acum yang merakamnya di studio eh. Cukuplah ya. Banyak masa kita lagi ya. Mungkin Cik Acum banyak nak bercakap lagi ya. Dan Cik Kamil sendiri pun banyak nak bercakap. Saya seronok yang sebenarnya mendengar celoteh dari Cik Kamil dan Cik Acum dan yang berbahagia Dr. Amin ya, yang bercakap oh hebat sekali ya petang ni ya. Semuanya boleh bercakap tentang sewang ya. Jadi saya rasa saya kurang hebat petang ni. Okey, itu saja dari saya. Kesimpulan yang ada pada sewang, dia boleh menyatukan ya, boleh menyatukan kaumnya sebenarnya ya. Kalau benar, kalau ada usaha-usaha yang bersungguh dari pihak pemerintah dan juga dari orang asli sendiri yang memahami apa itu sewang. Terima kasih. Tak dengar lagi? Okey, ada dah. Tak dengar lagi? Okey, dah. Cuba tukar mic lain. Tak ada. Hello. Apakah saya yang
yang jadi benda tak elok ni tadi. Oh, tak, tak, tak. Sama je, sama je kita, sama je. Sama je. Ya. Saya ingat dulu saya kalau bunyi. Tak. Okey, okey, okey. Sakit lagi dua saya. Pasal teknikal je. Tak boleh. Okey, okey. Okey, itu saja dari saya. Okey. Selesai kita pergi kepada Cik Acong pula. Pak Acong ya. Kita untuk memberi penjelasan sedikit berkaitan dengan apakah sumber kekuatan dalam citra Sewang ni di sudut dalamannya. Itu kekuatan jiwa masyarakat asli yang cuba digambarkan dalam Sewang ini. Itulah Pak Acong untuk menjelaskanlah supaya kita dapat lebih jelas berkaitan dengan kekuatan dalam citra Sewang ni dari sudut jiwa masyarakat asli. Cuba diungkapkan melalui Sewang. Okey, terima kasih Dr. Fauzi ya. Saya ulang balik apa yang saya utarakan tadi, makna lebih kurang sama juga. Jadi apa yang berlaku kepada masyarakat orang asli apabila diorang menyanyi, menari dan cerita satu lepas, seolah-olah mereka lepas dari idaman segala harapan. Maksud saya dalam majlis kebut ni ada dua yang saya sebut tadi kan. Pertamanya kebut pengikut tradisi lah, kebut itu, kebut ini. Yang kedua terpaksa. Jadi yang terpaksa ini contoh orang sakit. Datang rumah saya, kata tolonglah datang rumah saya berubat. Jadi dengan ada Tok Halak ni tadi, Tok Halak ni kenapa orang panggil dia Tok Halak? Kerana dia ada guning, ada disimpan orang peliharaan. Sama ada berbentuk berbentuk biasa orang baik-baiklah disimpan ni. Biasanya kalau cepat saya dulu, zaman ber-40 tahun dulu, dia simpan rimau lah, dia simpan gunik gajah lah, simpan ikut kepercayaan begitulah. Jadi walaupun sakit tu mungkin malaria, sakit tu mungkin TB, tapi oleh kerana tidak ada tempat lain, tidak ada perubatan murid, maka harapan dia, dia serahkan kepada ini untuk mengembalikan kejatuhan dia punya moral tadi. Jadi pada saya, itu sebab saya anggap selain pada yang saya sebut tadi, kebun atau Sewang ni tadi merupakan satu taman bagi orang asli untuk mereka berpakat. Sebab itulah dalam masyarakat semai Jepang, orang punya kata tu share together. Setiap apa yang buat, semuanya kongsi bersama. Lauk, dia duduk rumah panjang 30 orang, 40 orang, dia share. Katalah kancil, walau kaki dia share, sama. Jadi samalah, jadi dia serlah benda itu, terserlah kepada kebut. Makna dia, diorang bersama menyanyi, meraihkan supaya dia ni selamat, supaya dia sihat, supaya ni dia tak ada apa-apa, dia sakit. Jadi dari si psikologi ni, nak mati-mati juga. Tapi sekurang-kurang dah tidak ada hal lain. Tidak ada klinik, tak ada apa ni, zaman 40 tahun dulu duduk di tengah-tengah rimba sana. Jadi hanya sandaran dan harapan jiwa diorang kepada kebut ini amat tinggi. Kalau tak ada kebut, tak ada halak. Maknanya kekuatan dalaman orang asli itu 40-50 tahun dulu memang tak ada kebut, tak ada lah. Mungkin dia orang akan, tak kata hilang, tidak lah, akan kosong jiwa, tidak ada berjiwa. Jadi balik pada cerita seterusnya, saya berbangga disebut orang asli. Jadi ramai selain daripada orang asli berbangga dia sebut sebagai, konon-konon dia sebut asli, segala-gala asli lah. Kacanya dia punya budaya asli, tetapi ayang, apa yang berlaku? Keaslian tu hanya nama je. Saya sebut, saya akan rasa sebut secara senang mereka kata, apa guna kita berbangga sebagai orang asli sedangkan segalanya musnah? Seni, budaya, sebagainya. Jadi
benda inilah kita bernasib baik, saya kata. Rakan-rakan kita, tak kira lah orang Melayu, orang Cina, membantu. Membantu menyelamat. Sebab itulah saya rasa orang Melayu punya penyelamat. Sebab kami orang asli jauh ketinggalan. Ketinggalan hanya sikit-sikit. Sebab saya sebut balik berkali-kali. Sebut. Orang asli akan kalah 25 ribu tahun lagi. Kalau tidak ada duit, tidak ada kuasa, tidak ada ilmu. Kuasa pertama, ilmu nombor dua, duit nombor tiga. Ini permainan dunia. Okey, orang asli masih lagi dipegang, masih lagi diikat dengan sikap bergantung, bermanja, minta-minta. Dan akhir sekali orang tak, saya kata orang asli tak diberi peluang, tak diberi peluang, tak berpeluang, tak ambil peluang. Jadi kita bernasib baik. Saya tengok sini berdasarkan apa yang saya itu, sebab saya konsentrate, saya nak tengok apa yang saudara cakap. Sudah ada persatuan, saudara Kamil ada persatuan, di Perak ada persatuan. Di tempat lain, saya tak pasti sejauh mana. Kalaulah ada begini, ke mana kami sendiri yang dapat membantu menyelamat. Sekarang ni kami mengharap. Mengharapkan galeri IP. Sebab saya berterima kasih kepada Profesor Dr. Hur Saleh. Dia seorang aktivis. Seorang pejam tulen pada orang asli. Dr. Mahamid, dia tubuh pelajar. Dia pakat dengan saya, kita buat buku peribahasa orang asli. Dan saya berterima kasih kepada Saudara Mahat. Saya anggap dia seorang aktivis sastrawan. Makna sekurang-kurang dia tulis buku apa ni, Perang Sangkil. Dan ada banyak dia bagi saya. Saya berterima kasih. Dan begitu dengan Saudara Kamil. Tak silap saya, dia pernah buat pertunjukan Solia kerana COI tu ya. Kerana dia buat COI dengan apa ni, pensol. Kalau tidak, jadi di sinilah kelebihan ni, maknanya orang asli. Kalaulah betul-betul you bangga dengan orang asli, cuba pertahankan keaslian. Seni budayanya dan sebagainya. Saya dulu pengukir buluh. Saya mengukir buluh. Dapat jugalah hasil sikit-sikit kerana ada kedai di Kelompok. Jadi, Profesor Dr. Julie komen saya. Ya, okay ni apa makna dia? Ada gini, 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 gini. Dekat mana abang belajar? Saya kata tak ada. Saya ikut, saya tengok bapak pakcik saya cikgu buat. Saya ni bukan kerana seni. Saya ni kerana duit tau. Tak cukup duit dulu kumpul. Jual dekat Mimalan, tengok jual sentri makan, jual dekat komplek pertama cari makan kan. Jadi, dia kata silap besar. Orang putih berkenakan apa yang buat ni motif dia. Dia bagi saya satu buku daripada Universiti Melayu. Orang putih sudah tulis ukiran orang asli buluh ni melalui sempitan dan sebagainya. Dah tulis 1901. Hah? Jadi bila saya fikir situ, bila Dr. Mahamin buat galeri di 2020 lah buat cerita 2022, tak kisah. Maknanya 300 tahun lagi benda tu akan ada. Sebab itu saya bercakap di kampung saya. Kampung saya sekarang kerajaan tubuh sudah masuk 61 tahun. Kampung Puskolkoyan, kerajaan. Tunggu 39 tahun lagi. Apa akan jadi kampung Kolkoyan 100 tahun? Tanahnya kah? Budayanya kah? Apa benda? Kaca dan sebagainya? Kita lihat. Siapa yang akan mengubah? Siapa yang akan memusuk? Siapa yang create benda ni? Orang asli sendiri. Orang asli, kenapa diperjuangkan orang asal dunia, orang isi ini, baguslah tu. Tapi kesedaran ini sejauh mana orang asli menyedari tentang perkara ini. Jadi di sini bila saya baca, saya lihat apa yang dibuat oleh rakan-rakan ni, saya menjunjung tinggi lah. Macam Saudara Kamil lah, walaupun dia duduk di Kelompok tapi boleh main muzik, saya tak boleh. Jadi kalau boleh, lebih ramai yang buka kedai persatuan ataupun ialah persatuan seni budaya orang asli supaya dapat kita menyelamat. Saya bukan soal duit. Soal nak menyelamat ini harta negara. Sikit sebanyak. Kenapa orang nak pergi Sarawak? Kerana nak pergi Kaca Village. Kerana dia nak tengok persembahan. Dia nak tengok Padi Bario. Jadi di sinilah letaknya orang asli tadi. Waktu saya cakap doa kampung saya, korang baca, tunggu 100 tahun lagi apa akan jadi. Kalau ini yang kita buat,
makna mungkin dapat kriminal. Kalau tidak, maka akan hancurlah. Maknanya benda inilah yang saya ingin tekankan. Kalau boleh, pihak berkuasa beri peluang, ruang kepada orang asli, tempat yang sesuai supaya benda ni dapat kita perhidupkan. Yang keduanya, para pengkaji, penyelidik, khususnya orang akademik di universiti, teruskanlah. Sebab benda yang saya cakap ni mungkin suara saya saja. Tahaya kecil tak, ini persepsi saya. Di akar umbinya, mana di akar umbinya yang masih lagi mengamal sewang, masih lagi mengamal berkebut, masih lagi mengamal ni, saya akan tunjuk ini orangnya, pakar dia. Ayah kamu kaji. Ya, macam saudara kamu cakap, sementara saya ada. Sebab kebanyakan umur yang ada yang kenal ni, dah 60 ke atas. Mana 2-3 tahun lagi. Jadi mudah-mudahan cerita saya ini setelah saya bincang dengan Dr. Amiruddin, kemungkinan akan kita teruskan benda ini. Tetapi penghalang ialah pengganas yang sedang kita hadapi sekarang, iaitu COVID-19. Jadi sekurang-kurang apa yang kita buat pada hari ini, ini perintis permulaan. Saya bangga walaupun saya dah umur 70 lebih, tapi saya masih membantu. Tak sehebat mana pun, tapi dah tak ada orang, saya percaya ada orang yang lebih hebat daripada saya. Saya dah menulis, saya dah menyimpan benda itu. Banyak orang kata, kenapa you simpan ni? Contoh, saya simpan buluh perindu, pendinding, pekampung, pelembut lidah, pengasih, tak apa benda lagi ini. Banyak orang saya, kau nak mengenai orang ke? Nak kahwin lagi ke? Saya kata, saya tak tahulah kalau terkena, terima kasih lah kerana saya simpan benda ni. Tetapi sekarang ni tak ada pun orang nak saya kena. Kalau saya nak culik dekat orang, takkan ini kata orang Islam, sumpah lillah saya tak buat. Sebab saya punya niat adalah, ini bukan soal nak menunduk orang, bukan nak pengasih orang. Soal kaji taubat id, taubat malaria. Jadi kita duduk pandang dari segi sudut moral, pemujaan. Sudut pandang dari sudut. Sebab 100 tahun lagi mungkin orang asli dah ada profesor. Macam di Sabah Sarawak. Kenapa di Sabah Sarawak? Di Bario contoh. Saya pernah hasil sekolah menengah di Kulkuen. Dan saya juga pernah hasil sekolah rendah di kampung saya. Setiap tahun keputusan di Bario tu macam ini. Sebab situ ada 5 orang profesor. Tak pernah tak dapat 5 A. Jadi benda ni yang saya cakap, maknanya mesti ada orang asli yang mempunyai kepakaran ilmu, duduk di dalam ni. Contoh saya tadi, saya ni tidak ada pakar dalam ilmu, tetapi ada kemahiran, ada pengalaman, ada perkataan di bidang tertentu. Bila saya balik bangun kampung 15 tahun, saya buat sesuatu. Jadi saya minta Dr. Maman Nuan ni datanglah. Dia tengok rumah, elok tak elok rumah saya tu. Tetapi apa yang saya buat sebagai sendirian, sebagai sendirian, sebagai kutukan, sebagai perli kepada saudara mara saya, kenapa kau tak boleh buat? Saya 15 tahun boleh buat. Kenapa? Jadi benda ini memerlukan orang yang committed. Supaya baru, sebab orang asli pada saya, kalau orang asli di kampung, dia bukan melihat kita cakap. Cakap siapa bikin. Saya dulu cakap tentang siapa bikin, cakap dengan dia. Saya kerja di Jabatan Rosti jadi ketua penerangan. Ceramah sana, ceramah sini. Saya masuk radio, pupik. No. Cakap siapa bikin. Nak tengok, betul tak awak tanam durian 100 pokok? Betul tak awak tanam 5 ekar? Betul tak awak tanam sawit 30 ekar? Jadi dia tengok realiti. Baru dia ikut. Berapa awak dapat? Oh, saya dapat 1,900. Baru dia rasa, apa hasil yang awak dapat? Saya beli kereta, saya buat rumah. Dari situ baru dia percaya. Jadi sama dengan apa yang kita buat sekarang ni. Maknanya, inilah. Teruskanlah usaha yang dibuat oleh Saudara Kamil, Saudara Mahat, teruskan itu bidangnya. Saya, kelemahan saya di komen oleh Dr. Mama Amin dengan Dr. Hud. Dari sini-sini. Kenapa tak mau menulis? Saya tak berapa berminat dari penulisan. Jadi saya beri pada orang menulis. Kerana dia orang dikembali. Itu saya, Dr. Sorry lah membebel. Dan terima kasih banyak-banyak kepada semua. Dr. Fauzi, saya ni memang kerja membebel macam ni lah. Jadi mudah-mudahan apa yang kita buat ni sikit sebanyak mempengaruhi atau sikit sebanyak mendapat maklumat kepada rakan-rakan yang tidak mengerti apa itu sewang. Sekurang-kurang kalau nak lebih lanjut, kita akan tulis buku secara ilmiah dah. Okey, itu saja. Sekian, terima kasih.
Okay, terima kasih Pak Acum. Sebenarnya memang menarik dan kita lihat sekarang kita membicarakan tentang Sewang dan lagunya, muziknya. Okay, jika dilihatkan masih banyak lagi sebenarnya khazanah masyarakat orang asli tak kita cungkil dan ada yang dah hilang. Misalnya tadi bila disebut kata kemahiran Pak Acum adalah pada seni ukir tangannya, pada ukiran buluhnya. Kita dapati ianya juga hari ini kita lihat ada motif-motif tertentu dalam masyarakat orang asli ianya dah hilang dan tidak pernah dikaji. Tapi bila saya buka buku-buku lama, ianya ada. Tetapi sayangnya bila ditanya kepada generasi hari ini, tahu tak motif ni apa, terutamanya dari segi lukisan di muka, corak di tangan, walaupun tak ada tetapi benda tu dah makin hilang. Motif-motif itu makin hilang. Jadi saudara Kamil Alang, kita dapati kita bicarakan tentang Sewang. Kita letak dulu yang pasal corak. Mungkin lepas ni kita pergi kepada motif lah itu. Okey, untuk siri sedia akan datang. Cuma hari ini kita nak bicara tentang Sewang. Kita dapati bahawa Sewang itu tidak lahir semata-mata hanya kepada lagu. Tetapi di dalamnya ada aspirasi. Di dalamnya juga ada penghayatan terhadap setiap bibit-bibit lirik yang tampil, muzik yang ada dan ianya juga berbeza seninya pada latar tempat di mana ianya dihasilkan. Misalnya tadi Cik Mahat menyatakan bahawa ini suasana berada di satu lembah, di suasana hening pagi dengan bunyi unggas-unggas. Jadi boleh tak saudara Kamil kongsikan pandangan ini yang terletaknya pada lagu Sewang itu sendiri secara ringkasnya? Silakan Cik Kamil. Mute ke Cik Kamil? Kosong. Hello. Tak. Ada eh? Dah. Ada. Mong. Okey. Tadi saya betul-betul saya punya button saya dah slow kan, patutlah tak bunyi. Okey, baik. Berkenaan dengan apa ni bibit lirik tadi dengan keadaan atau lokasinya. Sebenarnya Sewang ni sebenarnya diambilnya daripada hasil mimpi, iaitu daripada seseorang bila dia mimpi. Sewang ni sebenarnya tak semua orang boleh menghayati jalan-jalan cerita dia, sinopsis dia tu apa yang berlaku tu sebenarnya. Bila dalam mimpi dia menceritakan dengan keadaan lokasi dan sebagainya. Jadi benda itu sebenarnya bila gabungan antara lirik, bibit tadi perjalanan ataupun lokasi jalan ceritanya, itu adalah kreatif kepada kepada si Tok Halak dan penyanyi itulah nak menyampaikan sebenarnya. Dan kebanyakannya juga bila mereka dapat mimpi benda yang memang diarahkan untuk menyampaikan satu lagu Sewang tu pada besok hari-harian ya. Hanya mereka saja yang tahu sebenarnya di mana lokasinya dan penyampaian lirik lagu tu di mana, kena dengan apa dan dia punya susunan ayat lirik tu macam mana sebenarnya. Sebab itu kalau kita tengok pada era tahun 2000 sampailah ke hari ini, agak makin lama makin kurang sebab mungkin kita bukan kerana ilham tu tak diturunkan, mungkin kerana kita tak menghayati ataupun kita tidak jaga khazanah kita yang ada sekian lamanya daripada dulu sebenarnya. Dan kalau kita lihat sekarang ni, walaupun dalam era tahun 2000 ke atas, untuk Sewang ni sebenarnya macam saya katakan tadi, tak semua orang boleh mendapatkan ilham tu dalam mimpi sebenarnya. Tak semua orang. Orang yang bertuah saja yang akan dapatkan ilham daripada mimpi itu, lagunya itu dan menyampaikan dalam salah satu upacara yang dikatakan tadi apa ni, genambang. Genambang menyampaikan satu elemen-elemen yang orang kata masuk ke dalam jiwa ataupun sanubari masing-masing yang ada dalam pentas itu sebenarnya, dalam balai itu sebenarnya. Kalau tadi Encik Mahat telah pun pasang satu lagu Sewang, saya pun ada juga satu Sewang, maklumlah kerja di penyiaran. Jadi kita ada lagunya. Jadi saya ingin putarkan satu lagu ni sebenarnya. Lagu ni penyanyinya daripada kampung saya sendiri.
Dan lagu ni sebenarnya kumpulan saya sendiri masih lagi membawa hingga hari ini, walaupun rakamannya pada sekitar 1986. Saya difahamkan pembawakan lagu ni ataupun sewang ni adalah daripada Tok Halak kita lah, ya, ataupun lebih dikenali sebagai mantan Sarjan Hitam Kenwell. Rakaman ni yang diadakan, saya difahamkan, pada tahun 1986, pada tahun itu saya dilahirkan di muka bumi ataupun di dunia ini. Kita sama-sama mendengar secara ringkasnya sekejap, ya. Okey, itu serba sedikit lirik yang disampaikan oleh mantan Sarjan Hitam Kenwell ni sebenarnya. Saya pernah bertemu ramah kepada tuan punya lagu ni di kampung saya yang masih lagi sehat sekarang ni, walaupun dah berusia tapi masih lagi ingat lagi berkenaan dengan jalan cerita lagu-lagu sewang yang beliau sampaikan. Beliau lebih tekankan kepada lagu-lagu ni ataupun penyampaian lirik-lirik lagu ni, bibit-bibit dan lokasinya adalah daripada hasil daripada mimpi. Nah, jadi kalau kita, saya tertarik dengan kata Encik Acum tadi, kalau kita tak bukukan perkara ini ataupun lirik-liriknya ini, sudah kata 20 tahun, 5 bulan ataupun setahun daripada sekarang mungkin akan tiada sudah, ya. Nah, jadi berkenaan dengan bibit-bibit lagu tadi, tengok keadaan kepada kita, sebenarnya kita tak boleh, kita sebagai pengikut untuk tentukan beliau macam mana untuk menyampaikan satu lontaran lirik lagu tu dalam satu upacara ni. Sebenarnya hanya Tok Halak saja yang akan tahu lontarannya. Kalau kita perasan dengan seni gerak tari tadi, dia punya bunyian kaki tadi dengan bunyian semai centung tadi, dia tidaklah begitu agresif. Sebab ini adalah sewang santai. Tetapi kalau kita dengar daripada sebutan tadi, gemawi ataupun di relai. Relai ini adalah satu pokok yang begitu tinggi, ya. Dan dia lebih kepada sebutan dia kepada alam. Gunung, pokok, sungai, air terjun dan sebagainya. Kalau kita lihat kepada lirik-lirik yang telah pun mereka sampaikan sebenarnya, Encik Acum pernah nyatakan pada awal tadi, Encik Mahat. Sebenarnya untuk meminta ataupun berdoa agar alam kita dijaga dengan begitu baik, perjalanan kita pada hari ini dan tempat kita mencari rezeki daripada dulu, kini hingga selamanya lah. Itu yang sebenarnya lontaran-lontaran yang saya dapat tangkap, sempat saya ambil daripada bibit-bibit ataupun lirik-lirik penyampaian lagu-lagu sewang ni sebenarnya. Saya rasa itu sajalah saya punya secara ringkas lah berkenaan dengan persoalan dan pertanyaan daripada Dr. Terry. Terima kasih. Terima kasih kepada Cik Kamil yang telah mengupas berkaitan dengan lirik muzik serta latar tempat yang terdapat dalam lagu sewang. Dengan itu maka kita sampailah ke penghujung kita punya bicara pada petang ini berkaitan dengan bedah sewang dalam citra masyarakat orang asli. Sebelum kita mengakhiri perbincangan pada petang ini, dimintalah setiap panel untuk merumuskan berkaitan dengan apa yang telah diperkatakan tempoh 2 jam ini berkaitan dengan harapan ke, pandangan ke tentang sewang yang perlu
kita pertahankanlah untuk diteruskan sehingga ke bila-bila lah maksudnya. Kita minta Encik Ketami dulu untuk merumuskan tempoh okay. 1-2 minit, silakan. Okay, terima kasih kepada moderator Dr. G. Sebenarnya kita berbincang panjang lebar berkenaan dengan Sewang dan sudah tentu Sewang ini merupakan world view masyarakat OA kita, ya, ataupun kita katakan pandang dunia yang di dalamnya mengandungi set kepercayaan ataupun falsafah kehidupan. Falsafah kehidupan yang sebenarnya memaparkan sifat-sifat kelompok, bagaimana ia ini berinteraksi bukan sahaja dengan manusia tetapi juga dengan alam yang wujudnya secara harmoni. Dan sebenarnya falsafah kehidupan itu perlu diungkapkan dalam arti kata melalui sistem kepercayaan, sistem kosmologi, pantanarang, dan ini sebenarnya adalah untuk membentuk keteraturan dalam kehidupan. Dan saya percaya, ya, dan saya percaya jika keteraturan ini, ketertiban ini dalam arti kata ruang lingkup kehidupan kita hayati, sebenarnya insyaAllah kita harus bersama-sama perkasakan Sewang ini. Okay. Sekian, terima kasih. Terima kasih sekali lagi kepada Barisan Ahli Panel, ya, yang turut sama dengan kita pada hari ini dalam membicarakan ruang lingkup yang berkaitan tentang budaya masyarakat kita yang harus kita perkasakan. Okey, Doktor, terima kasih. Assalamualaikum dan selamat. Terima kasih kepada Tuan Amin yang telah beri pandangan dan merumuskan berkaitan harapan dan juga sesuatu yang lebih baik untuk sewa. Seterusnya kepada Encik Mahat untuk mengatakan kita sesuatu. Nak diperkatakan sesuatu. Terima kasih kepada sahabat-sahabat saya petang ni, kepada Tuan Acum. Bos saya ni dulu. Dia kerap nasihat saya Mahat potong rambut, ya. Sebeda 2010 hingga 2020 dah 10 tahun saya tak bergunting, ya. Rambut saya pun dah bertambah berkurangan saya tengok, ya. Harapan saya ada usaha yang bersungguh-sungguh, ya, mahu melihat Sewang ini kita perkasakan. Saya mengguna perkataan perkasakan. Kita letak pada tempat yang kita muliakan. Kita jadikan sesuatu yang unik bagi masyarakat orang asli, ya. Tak kira lah, tak kisahlah dari masyarakat kelompok yang mana sekalipun, walaupun katakan dari rakan kita orang laut pun saya tengok mereka ada juga lagu yang mengkritik sosial, ya. Lagu Ketambang Kang, kalau kita dengar, oh, betapa hebatnya seni katanya kalau kita faham, ya. Begitu juga dari rakan kita Temia, ya, lagi hebat, ya. Mereka banyak dia punya genre dalam lagu-lagu Sewang itu tadi, ya. Genabaknya, ya, memang banyak genrenya. Kalau Smile tidak banyak, ya, memang tidak banyak, ya. Tapi setidak-tidak adalah juga, ya. Sebab saya sebenarnya tidak lahir dari kelompok mereka yang bersewang. Saya lahir dari kosmologi Puak Semai yang duduk pinggir bandar. Jadi kami kuat beronggeng. Ronggeng. Jadi tidak banyak tentang hal-hal Sewang ni ada pada di kampung saya. Kalau bersewang ni tentu kami tuju yang berubat tadi. Jadi pantang sangat, ya, kalau saya ni, kalau saya balik ke kampung saya, kampung Erong tu, kampung Dr. Juli tu, bila pakai macam ni dah hebat dah Tok Halak, mungkin boleh jadi saya boleh pengsan. Jadi tidak dibenarkan di kampung saya pakai bulang macam ni, ya. Dia kata, kamu ni dah jadi Tok Halak ni. Tak boleh ni, tak boleh. Kerana orang Halak saja yang layak pakai bulang. Tetapi oleh sebab saya duduk di RTM, tak kisah pukul 11, pukul 12, pukul 3, pukul 4, pukul 8 memang sesuai sangatlah kalau kita mainkan lagu-lagu Sewang, ya. Aduh, saya mendayu kita dengar, ya. Hendaknya apabila dah kita tergah, ya. Saya ingat lagi masa saya bertugas dulu begini, ya. Saya selalu kerap gunakan perkataan, jigletak lenglunglang ku tanggalaman jitergah.
ruai gamau je tergah ruai mai gaib lalu lah he berkisar ku pangkal bulang behi berkisar katih tamu lah joi yang hicip legeh-legoh jajah menua. Oh aja itu antara yang hebat yang pernah saya ingat ya, pernah saya gunakan setiap kali saya bekerja menyiarkan lagu-lagu Sewan, barulah dia masuk ke jiwa saya, maka jadilah saya juga macam Tok Halak di bilik studio. Dan harapan saya usaha ini bersungguh-sungguh ya, supaya supaya budaya berjulak ni, budaya bersewang ni tidak lapuk di hujan, tidak lekang di panas ya. Okey, itu saja dari saya. Minta maaf kalau banyak-banyak saya buat kesilapan petang ni. Malamlah yang buruk tu datangnya dari saya, yang mulia itu datangnya daripada Allah. Jumpa lagi di lain masa. Jangan jemu jemput saya, ajaklah saya. Saya nak juga bercakap lagi. Okay, terima kasih. Terima kasih sebab kita akan jemput lagi. Sangat menarik ya. Sangat. Sesudah minta Pak Acong pula untuk membuat sedikit rumusan berkaitan dengan perbincang kita pada petang ini. Terima kasih. Wah, saya kagum dengan saudara Muhad. Dia boleh memandu itu nasihat sekasih itu. Tidak ada duit itu. Okey. Saya bincang dengan dua lebih kurang lah sampai sekarang. Mau juga sekejam kot. Dalam proses pun saya lihat hasil dari perbincangan kita, kebanyakan panel-panel cuba mempertahan, cuba memperjuangkan supaya ini kekal abadi. Jadi realitinya, rasionalnya, rasionalitinya, kekuatan identiti dan jati diri orang asli hanya dua. Ini dan daya. Bagaimana merangkumi lagunya, muziknya dan tariannya. Dan bila sebut seni budaya, merangkumi ukirannya. Jadi kalau mau orang asli sebagai satu bangsa yang dikenal sebagai the indigenous people, orang asli, ini kekuatan. Sebab kalau bawa sumpitan, saya pernah tengok orang Jepun bawa sumpitan di coket pun. Orang asli itu sumpitan. Bila ada kawan saya dia main pensol macam Kemal tu, orang Melayu. Dia sebut dia, saya kata Melayu. Dia ke? Melayu. Mana identiti itu tu? Bahawa mencerminkan melalui seni budaya. Jadi apa yang saya harapkan, sebab tujuan kita mempertahankan ini bukan lagi ke arah halak, ke arah korea, ke arah komersial. Bila anak saya pergi New York, dia pergi ke US lah, ke Greenland saya sebagai dulu masa aktif kan. Barang yang dia bawa, barang asli dia licin. Dari situ saya ukiran apa benda, lastik tu pelicin. Sebab itulah soalan yang dibangkit, yang diutarakan oleh Sarah Kamel. Dia kata, saya datang sini, saya nak tengok kelainan. Tak ada di area. Dan tidak benda. Tensol ikut hidung, tak ada orang putih buat kot. Jepun kot, yang ada orang asli di Malaysia lah. Jadi benda ini saya minta. Terima kasih lah. Saya bangga kepada saudara Kamil walaupun moden tapi masih lagi berpensol. Saya bangga Mahat walaupun dia masih lagi berpegang pensol lagi. Jadi ini tanda-tanda bahawa bukanlah maksud saya tadi orang asli menolak. Sebab ada tiga kumpulan orang asli. Ada yang menolak bulat, ada yang dirat saya pakar, ada yang percaya bulat. Banyak apa benda. Jadi ini lumrah lah kot. Itu saja. Sekian. Terima kasih. Terima kasih Pak Acong, ya, sangat mendalam harapan Pak Acong tu. Terusnya dijemput Cik Kami Alang untuk membuat sedikit rumusan berkaitan dengan bincangan pada petang ini. Okay, baik, terima kasih kepada Dr. Fauzi, berita kita pada petang ini memberi laluan untuk kita bersama-sama. Satu perkongsian yang amat menarik lah.
di mana ini adalah satu perkongsian, walaupun dalam masa 2 jam saya kira kita mula tadi, dalam masa 2 jam. Kalaulah ada di kalangan mereka di luar sana mengikuti apa yang kita bincangkan, apa yang kita kongsikan pada hari ini adalah berguna kepada mereka sebenarnya. Khususnya kepada daripada golongan pelajar-pelajar, kisah daripada apa kelompok mana sekalipun. Ini adalah satu ilmu yang paling menariklah saya rasalah. Dan berkenaan dengan alat muzik, saya tekankan berkenaan alat muzik di negeri Perak, saya rasa tak ramai anak muda yang bergiat dalam bidang muzik. Saya pernah bertanya, sebab saya ni sebenarnya bekerja atau bertugas sebagai penerbit rancangan untuk mencari bahan-bahan di pendalaman. Saya sendiri telah pun pergi ke serata tempat. Sambil-sambil saya pergi ke satu tempat, saya bertanya daripada Sukom Temia, daripada Sukom Kinta, Lano, Pensil, Jahud, Jahai, Semok Beri, Menrik dan Batek sekalipun. Saya bertanya secara santai, apa yang ada di kampung ini sebenarnya. Ada yang mengatakan, ada yang menjawab tak ada sudah. Jadi bila sambil-sambil sembang tu, saya pun tunjuklah persembahan Men Suling. Saya tanya, sudikah anak muda untuk mendengar saya? Saya pun anak muda, tapi saya beranggapan mereka lebih muda daripada saya. Bila saya Men Suling, baru saya akan jelaskan bahawanya kita, identiti kita adalah ini sebenarnya. Identiti. Walaupun kita sekarang ni kita dalam keadaan yang kita melangkah ke era era perubahan yang begitu ketara, dan saya sendiri pun sudah berada di Kuala Lumpur dan bekerja bertugas sebagai penerbit rancangan jauh daripada pendalaman. Tetapi benda-benda macam ni saya masih lagi pegang dan saya masih lagi aktif, di mana kalau ada jemputan-jemputan untuk buat persembahan, yang pentingnya identiti ataupun yang pentingnya kita punya apa ni, budaya tu, walaupun di mana kita berada, budaya kita kena bawa. Kalau dulunya Encik Mahat, di Cemahat katakan tadi, di RTM, mana-mana semuanya dipakai. Sama juga saya. Kalau ada di pejabat saya ni, ada sumpit, ada frame, ada macam-macam lah berkenaan dengan apa ni, alat rak, tak, pen dan sebagainya. Kita sebenarnya bila orang tanya satu perkongsian, kita boleh kongsi kepada orang lain. Bahawanya kalau orang lain boleh simpan khazanah benda-benda yang kita tidak pernah nampak sehingga hari ini, kenapa kita tidak? Dan berbalik kepada persembahan saya di Legoland pada tahun 2015. Dalam ramai-ramai penonton, ada seorang penonton daripada Jepun. Dia pergi berjumpa dengan saya. Dia minta izin saya untuk sebab persembahan depan dia. Dia sangat-sangat nak belajar. Dia kata dia nak belajar benda yang baru yang ada di negara ini. Maklum saya katakan tadi, bahawanya dikata kalau setakat band ataupun modern drum, rancak, gitar rancak ni, kami pun ada. Tapi saya melihat Encik Kamel membuat persembahan melalui hidung, satu keajaiban pada saya. Jadi mereka, orang luar ni sebenarnya, ingin mempelajari satu perkara yang tak dapat atau tak mudah dijumpai. Ya? Bukan senang untuk kita berkumpul dalam satu kelompok, dalam satu program yang begitu besar. Dah namanya pun apa ni, festival antarabangsa di bermacam-macam negara yang turut untuk mempamerkan budaya masing-masing. Ini adalah peluang mereka untuk mengambil ilmu yang paling manfaat bagi mereka. Bukannya saja kepada dia, malahnya kepada anak cucu dia. Dia juga mengatakan bahawanya, dia sempat juga berpesan, katanya kalau masyarakat orang asli di Malaysia ni tak menjaga seperti mana yang Encik Kamel buat persembahan pada hari ini, macam mana masa akan datang. Jadi macam Cik Acum kata-kata ni lah, kalau kita mengaku orang asli, bila dia tanya apa itu sewang, terkontang-kanting. Teringat saya kata-kata Dr. Muhammad Nazri tadi di awal perbualan tadi berkenaan dengan pelajar. Bila dia tanya pelajar apa itu sewang, ada yang saya tak tahu. Saya bila saya bertugas di ruang udara, saya selalu mengingatkan kepada pendengar bahawanya
dalam kita 18 suku masyarakat Wan Asli ada tiga puak puak utama, Negritu, Melayu Proto dan Senoi. Salah satu tu sebenarnya kita kena ambil budaya, kita kena tahu sewang, peralatan muziknya, adatnya dan sebagainya, pantang larangnya. Kalau kita bercerita berkenaan dengan pantang larang, memang banyak benda sebenarnya. Jadi itulah kepada pelajar ataupun masyarakat umum yang sedang menonton pada petang ini, jadi ambillah ilmu yang sebanyak mana yang kami kongsikan sebentar tadi. Dan sekali lagi saya ingin ucapkan terima kasih kepada pihak pelajar kerana menjemput saya sebagai ahli jemputan pada petang ini berkongsi serba sedikit berkenaan lebih kepada muzik lah, ya, peralatan muzik yang saya amalkan, saya jaga daripada tahun seawal tahun 2000 sehinggalah hari ini. Dan saya berharap juga lepas ini ramai anak-anak muda, anak murid saya sebenarnya dalam saya punya apa ni IG TikTok saya, ramai yang mengikut, ada yang minta izin untuk saya ajarkan permainan scrolling ni, tapi sebab pandemik COVID-19 sekarang ni saya stop dulu. Mungkin lepas itu saya akan membuat satu kelas untuk masyarakat orang asli belia untuk mengikuti apa ni cara permainan tradisional itu seruling. Sekian, terima kasih daripada saya. Terima kasih banyak-banyak Cik Kamel. Okey, sangat menarik kita hari ini tanpa sedar kita dah berada hampir 2 jam setengah. Okey, berada dalam talian membedah sewang dalam citra masyarakat orang asli. Bagi pihak Pusat Komuniti dan Kelestarian Universiti Melaya, UMKES, dan Pusat Kecemerlangan Pedagogi Peribumi Kebangsaan, IPG Campus Tunku Ampuan Afzan Lipis Pahang, saya merakamkan jutaan terima kasih kepada panel Encik Mahat, Pak Acum, Dr. Aminuddin, Encik Kamel. Okey, kerana turut sama pada petang ini, paling tidak kita memberi pendedahan, okey, memberi pendedahan, berkongsi sedikit ilmu yang mana pada harapan saya ia mencetuskan satu fenomena baru kepada generasi hari ini untuk meneroka. Selama ini kita hanya mendengar, tetapi dengan adanya webinar Tunini Pod ini, paling tidak kita akan mencetuskan satu fenomena baru dalam kalangan generasi hari ini untuk meneroka satu lagi bentuk yang agak dipandang sepi. Setengah pihak menyatakan bahawa ianya adalah ritual keagamaan. Tetapi setelah kita bedah hari ini, sebenarnya pakar-pakar kita telah berkongsi bahawa sewang ini dia ada satu naratif cerita. Dalam cerita itu ada satu seni yang ramai yang tidak tahu bagaimana nak menjulangnya ke peringkat yang lebih baik. Dan kita sepatutnya berbangga kerana bagi saya, okey, Encik Kamil Awal Alang merupakan orang yang terus memperjuangkannya. Okey, Pak Acum yang masih kekal dengan semangatnya untuk melestarikan sewang dan berkongsi dengan kami komuniti-komuniti penyelidik. Begitu juga dengan Encik Mahat. Untuk pengetahuan, Encik Mahat, kita pernah berjumpa masa saya buat tesis saya mungkin bersama dengan Prof. Datuk Hud masa itu. Okey, saya projek saya lebih kepada homeschooling orang asli di mana mengekalkan amalan tradisi masyarakat orang asli. Orang sebut homeschooling hanyalah untuk mereka nak belajar akademik. Tidak, homeschooling sebenarnya lebih kepada nilai tradisi yang patut dipertahankan oleh komuniti orang asli sebagai satu bentuk pendidikan yang ianya sepatutnya dikekalkan dan dilestarikan. Saya bagi pihak projek IIRG Universiti Melaya, okey, homeschooling orang asli, merakamkan sekali lagi terima kasih yang tidak terhingga kerana kepada semua panel yang terlibat pada petang ini. InsyaAllah kita akan kembali untuk edisi kedua bedah sewang dalam citra masyarakat orang asli, dan pada masa yang sama jika ada kesempatan kita akan terus untuk berhubung. Okey, berhubung dan melestarikan masyarakat orang asli terutamanya dari segi seni, budaya dan peradaban yang kita merasakan bahawa ianya adalah selari dan boleh dipertahankan dalam generasi hari ini. Terima kasih sekali lagi kepada semua panel yang terlibat dan kepada penonton yang bersama-sama kita. Boleh terus untuk mengisi borang maklum balas dan juga borang pendaftaran untuk mendapatkan sijil secara dalam talian.
bagi siri webinar ini, dan ini merupakan siri yang keempat. Okey, kita mengetengahkan adat, tradisi, citra masyarakat orang asli yang merupakan satu bentuk pendidikan yang harus dilestarikan dan ianya adalah selaras dengan kesenambungan generasi masa hadapan kita. Terima kasih sekali lagi kepada semua ahli panel yang terlibat. InsyaAllah kita akan terus berhubung demi kelestarian masyarakat orang asli di Malaysia. Terima kasih. Kejap, kita duduk.